Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bayu lembut di malam hari, menyegarkan hati, menenangkan diri. Gembiranya rasa tidak terperi, bertemu kembali penonton bestari. Lapas bismillah kita mulakan, memohon program berjalan lancar. Selamat datang saya ucapkan, semoga tambahan ilmu sentiasa terpancar. Selamat datang diucapkan kepada barisan pengurusan tertinggi Akademi YouTuber, rakan-rakan sahabat Ayu, warga pendidik, anak-anak didik yang dikasihi, para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dimuliakan yang sedang menyaksikan program Cakna Johari. Saya Tengku Nur Azian binti Raja Puji daripada channel Teja Azi di pentas YouTube dari Akademi YouTuber bertugas di SMK Putrajaya Presin 81, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Ingin mengajak para penonton semua untuk sama-sama memberi tumpuan terhadap perkongsian ilmu dan soal jawab jika ada pada malam ini. Sebarang pertanyaan setelah perkongsian ilmu ya, pada bersama dengan tetamu khas kita pada malam ini. Anak-anak didik dan para penonton yang dikasihi sekalian, sebagai pembuka tirai bicara pada malam yang penuh keceriaan ini dan semoga mendapat keberkatan ilahi hendaknya, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadir Allah kerana dengan izin dan limpah perkenan daripadanya, dapat kita semua berkumpul dan terpilih untuk bersua kembali dalam program Cakna Johari bagi siri yang ke-20. Ya, sedar tak sedar, kita lah pun bersiri sebanyak 20 ya, untuk malam ini. Okay, baiklah, pada malam ini Cakna Johari membawakan anda satu topik yang tidak kurang penting ya, khas kepada golongan pendidik dan anak-anak didik dalam menghadapi suasana PDPR gaya baharu ya, iaitu tajuk kita Jangan Rebah Sebelum Berjuang. Baik, sebelum meneruskan program pada malam ini, ingin saya berpesan kepada semua supaya dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya terhadap program ini. InsyaAllah, seperti biasa, para penonton semua akan dianugerahkan sijil penyertaan peringkat kebangsaan kerana menyertai program pada malam ini. Dan link sijil penyertaan akan diberi di pertengahan dan penghujung siaran kita. Saya juga ingin memaklumkan kepada penonton, khususnya pada pelajar semua, bahawa sepanjang program bersiaran, kita akan menyatakan 4 nombor secara satu-satu atau secara cik bagi kod ya program kita pada malam ini, dan bolehlah diisi dalam link kredit Ayu di hujung siaran nanti. Baiklah, saya perkenalkan para guru yang bersama saya di konti pada malam ini. Yang pertama ialah puan penyelaras kita, Ustazah Wan Nur Mishkat bin Wan Ghazali, bertugas di SMKA Muhammad Yassin Muar. Apa khabar Ustazah? Sihat ya, alhamdulillah. Baik, seterusnya Ustazah Suryani. Okey, terima kasih Ustazah. Yang kedua, Ustazah Suryani Muhammad bertugas di SMK Putrajaya Presin 81 sebagai pegawai teknikal kita pada malam ini. Ya, kita doakan semoga program kita berjalan lancar. InsyaAllah, sihat Ustazah ya. Yang ketiga,
Ustazah Siti Zawiyah. Ada Ustazah Siti Zawiyah. Okey, Ustazah Siti Zawiyah binti Muhammad Nur bertugas di SMK Lubuk Buntas Sedang Kedah. Jauh ya dari Kedah. Okey, sebagai pegawai pemerhati satu. Seterusnya Ustazah Zuliana Muhammad Syukur. Okey. Yang bertugas di SMK Segamat Johor, Ustazah Zuliana. Ada? Okey, Ustazah Zuliana. Semoga sihat belaka semua ya sebagai pemerhati kedua. Dan tidak ketinggalan juga adik kita, saudara adik Muhammad Ali Karim, ya, Duta Muafakat Negeri Johor sebagai backup moderator. Kita selalu bersedia ya tengok apa-apa kemungkinan ya, apa ni, cabaran ya, live. Okey. Dan sebagaimana maklum, kali ini kita bersiaran langsung dari channel utama, channel saya, iaitu channel Teja Aziz. Okey. Baiklah, kita alu-alukan tetamu undangan kita iaitu Al-Fadil Dr. Hairul Faizi bin Lokman, Timbalan Ketua Jabatan Jabatan Pengembangan Profesionalism Keguruan IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Okey, selamat datang doktor. Sihat doktor? Alhamdulillah, sihat. Okey. Izinkan saya memperkenalkan seberingkas berkaitan dengan penceramah kita ya, istimewa pada malam ini. Dia berasal dari Bandar Sungai Buaya, Rawang, ya, Hulu Selangor, Selangor. Beliau mendapat pendidikan di peringkat ijazah sarjana muda pendidikan moral Universiti Pendidikan Sultan Idris tahun 2009. Kemudian melanjutkan pelajaran peringkat ijazah sarjana kurikulum dan pedagogi daripada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia 2016. Seterusnya ijazah Doktor Falsafah kurikulum dan pedagogi, ya, UKM juga tahun 2020, tahun lepas ya doktor. Okey, sekarang mari kita tengok kepakaran ya Dr. Hairul Faizi, ya, mempunyai kepakaran dalam pendidikan moral, kurikulum dan pedagogi, kajian tindakan sekolah, pembangunan latihan, teknologi pendidikan, ya, serta juga berkemahiran sebagai protokol ya untuk majlis-majlis rasmi. Dan kini berpengalaman selama 3 tahun sebagai pensyarah akademik di IPG Campus Ilmu Khas. Okey ya, tambahan sedikit. Beliau telah berkahwin dan mempunyai isteri yang sangat memahami kejayaan suami dan sentiasa memberi semangat kepada beliau. Okey ya. Doktor banyak dapat anugerah ya. Jadi kita baca sedikit anugerah yang telah diperolehi oleh penceramah kita pada malam ini. Antaranya anugerah khidmat cemerlang tahun 2013 dan 2018, anugerah guru inovasi daerah Hulu Selangor 2012, anugerah guru inovasi kebangsaan 2012 juga, ya, anugerah personaliti pilihan IPG KIK 2017, ni ramai peminat ni, anugerah penyelidik terbaik TS25, the most talented lecturer IPG KIK 2017, ha, memang ramai peminat ya doktor. Kemudian first place ya Education Innovation Challenge 2020, graduate on the time Dr. Falsafah UKM 2020. Tahniah doktor, begitu banyak anugerah yang diterima ya. Semoga ilmu yang ada dapat dikongsi bersama pada malam ini. Ya. Yeah. Baiklah, tanpa berlengah masa, majlis dengan berbesar hati menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Doktor untuk perkongsian ilmu. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih kepada Ustazah Tengku Nur Azian binti Raja Puji. Betul ya Ustazah, saya sebut nama ni? Ha, betul-betul. Ada satu yang Ustazah tak tambah sebenarnya eh. Ustazah Tengku Nur Azian ni adalah merupakan guru saya dulu semasa bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa. Buat macam semua ya. Saya sebenarnya bukan belajar secara rasmi dengan Ustazah sebab saya mengambil subjek tambahan Tasawuf Islam masa di sekolah dulu eh. Jadi Ustazah Tengku Nur Azian dia akan ajar saya pada waktu senggang. Itulah yang saya ingat sampai sekarang dan saya selalu tumpang Ustazah balik naik kereta. Terima kasih Ustazah Tengku Nur Azian. Jadi seperti ingat ini, sampai sekarang ni jasa yang Ustazah beri tu kata orang tu sampai sekarang diingati. Okey, jadi saya rasa betul lah. Terima kasih kepada pasukan
kata orang tu tim untuk melaksanakan program pada malam ini. Kata orang tu menjemput saya walaupun sebenarnya saya ni bukanlah pakar dalam bidang motivasi, tapi sebab kata orang tu nak berkongsi apa yang telah dilakukan, apa yang telah kita amalkan, kita laksanakan, bolehlah kita berkongsi. Jadi saya nak sharekanlah skrin ini untuk rujukan semua. Okey, silakan. Saya akan paparkan slide ini. Okay, ya. Jadi pada malam ini kata orang tu perkongsian ini adalah sebahagian daripada apa yang telah saya lalui, apa yang telah saya laksanakan sepanjang kata orang tu dalam kehidupan lah, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang ahli masyarakat dan sebagainya. Jadi saya harap semua dapat lihatlah apa yang saya dah kongsikan ini. Okey. Pertama sekali saya nak tunjukkan satu video ni. Semua boleh tengoklah sekejap ya. Ini dia. Okey, kita lihat dulu video ni. Okay, itulah serba sedikit video eh. Okay, baik, tuan-tuan dan puan-puan semua, saya rasa bila kita sebut tentang kegagalan ataupun kata orang sebut tu tentang cabaran, tentang masalah, tentang kesusahan, semua orang dalam dunia ini akan mengalami peristiwa ataupun perkara tersebut. Sebab peristiwa tentang kegagalan ini, kejatuhan, kekecewaan itu memang akan wajib berlaku dalam diri setiap manusia, tak kisah sesiapa pun eh. Sebab kita ni ialah sebahagian daripada manusia, bukannya kita ni sempurna dan sebagainya. Tentu ada ujian-ujian yang diberikan. Jadi bila kita menerima satu kegagalan ataupun menerima satu cabaran, dugaan, jadi kita kena sedar bahawa kita manusia memang takkan terlepas daripada menghadapi situasi-situasi tersebut. Jadi janganlah give up kata orang ya, ataupun berputus asa. Jadi di peringkat awal sebelum saya nak mengembangkan tajuk kita pada hari ini, saya nak tunjukkan dulu problem-problem statement ataupun pernyataan masalah. Kenapa itu gagal? Kenapa kita menjadi seorang-seorang yang menghadapi masalah, tertekan dan sebagainya? Okey, jadi kalau kita rasa kita ni menghadapi masalah, kita kena sedar bahawa itu ialah normal eh. Tak ada manusia yang ditimpa dengan masalah. Cuma bagaimana pengisian ataupun cara untuk kita melalui proses ataupun fasa dalam situasi cabaran-cabaran yang berlaku tadi tu menentukan kaedah-kaedah yang terbaik untuk kita selesaikan, kaedah-kaedah yang dapat kita murnikan dan sebagainya. Sesuai dengan tajuk pada hari ini, kalau kita dah gagal ataupun kita diberikan cabaran, kalau kita dah rebah, jangan kita terus meninggalkan perkara-perkara tersebut dalam keadaan yang berduka, dengan tidak betul dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan semua, kegagalan itu kalau ikut dari segi kajian, macam saya memang mengajar pendidikan moral kan, dari segi teori perkembangan moral manusia, kegagalan ini adalah sebahagian daripada lumrah kehidupan manusia. Jadi jangan pernah rasa macam aku ni kecewa, aku ni tak berjaya, aku ni tak cemerlang, menyebabkan aku rasa sangat down. Jangan begitu eh, kerana cabaran itu memang sebahagian dalam diri setiap orang manusia. Itu perkara pertama yang saya nak tuan-tuan puan-puan ingat dalam diri masing-masing, okay? Kegagalan itu memang akan ada. Cabaran itu memang akan wujud dan ada dalam diri setiap seorang. Apatah lagi kita ni sebagai manusia yang sempurna. Dan kalau kita lihat isu-isu ataupun kisah yang akan saya paparkan selepas ini, lagilah lebih banyak cabaran dan dugaan yang ada dalam diri mereka. Okey, kita tengok pula video yang seterusnya ya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, ini ialah Nick Wujkik eh. Beliau ni pernah hadir di Malaysia eh pada tahun, tak silap saya, 2017. Okey. Apa yang Nick Wujkik buat ni?
beliau ni ialah seorang individu yang tidak ada kaki, tidak ada tangan, tapi cukup memberi inspirasi kepada seluruh dunia, di mana beliau dapat mencapai kejayaannya dan meneruskan kehidupan yang cukup sempurna seperti orang-orang yang lain, bukan setakat dikenali di negara beliau saja, malah di seluruh dunia. Ini tidak ada kaki, tidak ada tangan. Senang kata kehidupan dia tu berbeza dengan kita ni yang sempurna. Namun berdikari dia. Ya betul Ustazah. Namun ia merupakan satu kejayaan yang besar, Dia sedar dia tak ada kaki, tak ada tangan, tapi dia memberi satu inspirasi kepada seluruh dunia, dan dia nikmati kejayaan tu dalam semua perkara. Dia boleh melakukan aktiviti harian, bekerja, berkahwin, ada anak dan berjaya dalam bidang kerjaya dia. Dia pakar motivasi lah di seluruh dunia ni, dia memang terkenal lah. Dan dalam siri talk dia yang saya pernah hadiri, memang dia buat siri talk berbayar tau. Nick ni, dia pernah kecewa di peringkat awal, tapi dia cakap dia sedar bahawa kegagalan, cabaran itu memang sebahagian daripada kehidupan. Kalau kita terus mengalah, sampai bila kan? Yes. Trust yourself, percaya kepada diri anda. Ini sebagai contohlah daripada sumber jatuh bangun Facebook yang saya ambil lah. Ini memang selalu saya bagi kepada murid-murid saya. Okay, apa yang penting, janganlah kita peduli apa yang orang kata, kerana kita sendiri yang menentukan hidup kita. Kisah jatuh bangun tadi tu, kita sendiri yang menentukan. Betul, kita diuji dengan masalah, kita diuji dengan cabaran, kita diuji dengan pelbagai perkara-perkara yang lain. Tetapi bagaimana cara untuk kita menyelesaikan tadi tu adalah penentu kepada kehidupan kita yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi Nick ini ialah merupakan satu, kata orang tu, contoh yang boleh saya mulakan di peringkat awal penceritaan kita pada malam ini, Ustazah ya, dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua. Baik, kita tengok yang seterusnya pula ya. Saya nak lambatkan lagi. Di peringkat awal memang saya nak cerita semua tentang isu-isu ataupun dikenali sebagai problem statement, penyataan masalah. Lihat Profesor Madya 7 kali gagal dalam sijil tinggi pelajaran Malaysia. Tapi sekarang dah bergelar Profesor Madya di sebuah universiti di Kuala Lumpur. Okey, 7 kali gagal dalam STPM. Okey, bagi saya lah setakat dalam kehidupan saya ni, saya belajar tak pernah gagal. Daripada darjah 1 sampai ke peringkat PhD tak pernah gagal. Itu saya punya cerita lah. Tapi saya pernah gagal, Ustazah dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua, mengambil ujian memandu. Saya gagal sebanyak 3 kali ujian memandu. Kali pertama saya naik, saya masuk dalam bentuk T tu, kita nak undur sangat tu. Saya tak angkat tangan. Dia cakap you kena angkat tangan, so gagal. Kali kedua, saya masuk tu tapi terlanggar tiang. Tak tahulah ni kuasa Tuhan kan. Kali ketiga, sebab dah nervous, gagal 2 kali. Naik bukit kereta pun terundur, gagal juga. Jadi saya rasa itulah dia kenangan yang paling pahit dalam kehidupan saya. Saya tak pernah gagal dalam ujian, peperiksaan dan sebagainya. Tak pernah gagal. Tapi di situ menyebabkan saya give up. Memang saya sangat down. Saya cakap tak payahlah nak apa, nak ada lesen, baik saya naik kenderaan awam saja, sebab saya dah tak ada kekuatan. Pertama, saya bukanlah keluarga yang senang, bapa saya ialah peneroka. Jadi duit tadi tu, nak perlukan duit. Jadi kali kedua ketiga tu memang saya terpaksa kumpul duit sendiri dengan berjaja, menjaja tu jual makanan tolong-tolong makcik-makcik jiran. Jadi dapatlah sehari RM7 saya kumpul untuk menghidupkan, mendapatkan lesen tadi, sebab L tu ada tempoh 2 tahun. Jadi kegagalan tersebut menyebabkan saya rasa sangat lemah dan juga tidak berdaya pada ketika itu. Saya cakap, ya Allah, kenapa pula ujian aku tentang ujian lesen memandu tadi tu? Itu baru 2-3 kali tentang nak ambil lesen kereta. Bagaimanakah gagal dalam sijil tinggi persekolahan Malaysia tadi tu, STP, sebanyak 7 kali. Okey, saya nak kongsikan lah tuan-tuan dan puan-puan, Ustazah. Saya sebenarnya baru-baru ni berborak dengan seorang pensyarah di IPG, rakan saya ni dah kira senior lah, pangkat kakak. Saya tanya dia, kenapa Kak Zahra, sebut nama pula dah, tapi dia memang baiklah. Kenapa akak lambat menjadi cikgu? Rupanya dia cerita, dia di peringkat awal SPM tu ambil usia lewat berkali-kali, 21 tahun dia ambil SPM lagi. Nampak tak? Semangat. Jadi semangat tu tadi tu kita cakap, ya Allah Akbar, cakap kan, bagusnya akak, cakap kan, sampai 21 tahun masih lagi ambil SPM. Dan dia lambat ditempatkan lah, tapi dia sangat kreatif orangnya. Cuma dia cakap mungkin pada ketika itu dia tak fokus dalam belajar,
dan sebagainya lah. Jadi faktor-faktor tadi tu. Dan dia belajar sampai akhirnya, sampai pergi ke luar negara, sampai ke United Kingdom. Nampak tak? Walaupun kita dah gagal, kita jangan menyerah kalah lagi di peringkat awal. Sebab kegagalan tadi tu mungkin akan mengisi kejayaan-kejayaan selepasnya. Siapa sangka Prof ni tadi pernah gagal dalam STPM sebanyak 7 kali. Ni contohlah. Okey, yang kedua, tengok gambar di bawah ni. Ni saya rasa kenal lah, aktris negara iaitu Nora. Okey, Nora Arifin ni dia diuji dengan kematian. Mula-mula ialah pemergian Allahyarham suami dia. Kemudian anak dia selang setahun begitulah saya rasa. Dan saya rasa macam itu satu, kata orang tu, keadaan yang cukup sedih lah. Di mana macam ibarat patah sayap, sebab yang lelaki dia tu anak yang rapat dengan beliau, ibarat pengganti keluarga yang sulung. Kemudian suami dia baru meninggal. Jadi bagaimana dia nak teruskan kehidupan? Ini bukan gagal tapi inilah cabaran. Sebab kita tadi cerita tentang kegagalan, cabaran dan sebagainya. Tapi beliau kata kita kena teruskan kehidupan. Sebab kalau kita tak teruskan kehidupan, bukan boleh dapat buat apa-apa pun kalau kita terus meratapi kesedihan. Jadi tu contoh kedua yang saya nak tunjukkan. Contoh ketiga, kalau kita lihat di sini, baru-baru ni kes COVID-19 di mana sekeluarga seramai berapa? 3 orang meninggal, ayah, emak dan juga adik ataupun abang kepada keluarga ini. Jadi mereka hilang sekelip mata dan ini jugalah terjadi kepada jiran tetangga saya di mana seminggu sebelum hari raya mereka bersama keluarga lah berbuka puasa. Pada ketika itu belum lagi PKPB, PKPP yang sekarang ni sangat strict kan. Jadi mereka pun malah boleh bergerak sebab dia duduk kawasan berhampiran je. Okey, minggu ini berbuka puasa bersama-sama, minggu depan mak ayah meninggal dunia disebabkan COVID-19. Mak dia meninggal memang dah sakit hari malam. Besok pagi ayah dia meninggal sebab ayahnya kena COVID-19 di IHN. Jadi itu sebagai satu keadaan aku cakap kuat betul dia punya dugaan. Dan minggu seterusnya ialah sambutan hari raya. Jadi kalau tak ada lah, kata orang tu, kekuatan dan semangat untuk meneruskan kehidupan, kita akan terus rebah. Okay? Ini sebagai nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bila kita lihat semua yang di depan kita tadi ni, walaupun mereka tu dah gagal, walaupun mereka tu tak berjaya ataupun mereka itu menghadapi banyak dugaan, tetapi mereka teruskan kehidupan sampai mereka dapat melaluinya dengan fasa yang terbaik sehingga sekarang lah. Okey, ini contoh sebagainya. Baik, kita lihat yang seterusnya ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri nak berkongsilah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada pada malam ini dan juga ini sebenarnya kata orang tu, satu cerita yang eksklusif lah Ustazah sebab saya tak pernah cerita dengan siapa pun apa yang saya lalui. Sebab di dalam media sosial memang saya tak suka kongsikan, tapi saya ada hint-hint sahaja semasa saya sambung pengajian tuan-tuan dan puan-puan sekitar tahun 2014 12 Februari. Ni ada Facebook ni, kata orang tu ada memori kan, jadi memang saya simpan lah. Masa first register saya dapat sambung belajar hadiah latihan persekutuan cuti belajar. Saya di sekolah 3 tahun je dan juga tahun keempat saya terus sambung belajar dapat KPM cuti belajar. Pada hari pertama registration as a student untuk postgraduate masters, ialah juga hari pertama, hari yang sama ialah isteri saya bersalinkan anak yang pertama yang sulung. Tapi dengan izin Allah SWT, dengan kata orang tu dah ketentuannya, anak saya meninggal jadi saya register pagi tu, saya dah tak nak pergi dah. Saya cakap dengan dalam diri saya, cakap dengan keluarga, saya tak nak pergi sambung belajar master lah sebab macam ibarat, apa orang cakap tu, tak ada kekuatan dan juga semangat. Bayangkan, tetapi tak tahulah kenapa semangat saya ni kuat. Saya cakap tak apa, ada beradik tunggu, isteri juga hospital, saya akan pergi register juga. Dan saya ni kalau buat satu benda, memang saya akan ada fokus setiap perkara yang saya buat tu. Nanti saya akan tunjukkan tips-tipsnya lah. Jadi saya cakap dengan Allah, bahasa mudah lah kita cakap dengan Allah maksudnya kita berdoa, kita sentiasa berdialog dalam hati, Ya Allah Tuanku, permudahkanlah urusanku untuk sambung pengajian di peringkat sarjana ini. Hanya untuk register je. Sebab kalau terlepas register tu, sebab beasiswa kan dia lain sikit. Saya bukan kata lepas lah sambung belajar 2 tahun. Lagi-lagi beasiswa kementerian kan. Jadi saya pun pergi register tu dengan kuasa Tuhan, ramai beratus beribu-ribu. Dulu kan tak ada PKP kan, memang ramai akan mendaftar satu UKM. Ramai lah kan. Dengan kuasa Allah SWT, saya ialah orang pertama orang pertama yang mendaftar. Semasa itu, sedangkan ramai-ramai, tapi saya turun daripada tandas, pergi ke tangga tu, turun tangga, terus dia cakap pendaftaran dibuka. Saya lah orang pertama yang pergi mendaftar. Dengan kuasa Allah SWT, saya
selesai mendaftar, terus saya pecut kereta, pergi ke hospital dan dapat menyambut kelahiran bayi tadi tu yang meninggal dunia. Walaupun kita dah tahu dia meninggal, tapi kita dapat sambut dengan kuasa Allah SWT lah. Jadi saya cakap ini ialah satu pengalaman yang cukup berharga. Saya sambung belajar di mana hari pertama jugalah anak tu meninggal dunia. Jadi itu satu kekuatan lah yang saya rasa cabaran yang paling besar saya pernah lalui. Tapi sebenarnya cabaran saya ni kan Ustazah, saya nampak ialah semasa belajar lah ataupun mengaji, sambung belajar. Semasa SPM, mak meninggal dunia. Semasa STP tak ada, insyaAllah, Alhamdulillah. Degree pun tak ada, masa master terjadi. So inilah kubur anak saya 12/2. Tarikh yang sama register tadi 12/2/2014. So inilah sebagai satu lipatan memori yang memberi cabaran besar. Tapi saya cakap tak apalah kalau benda dah lepaskan. Jadi saya cakap pengajian master tadi ni dimulai dengan pengorbanan perginya seorang anak untuk disimpan di sana, iaitu di syurga lah insyaAllah. Jadi namanya Aaron Adam. Masa tu Aaron Aziz popular, jadi memang saya nak letak nama dia Aaron Adam. Jadi saya letaklah nama beliau Aaron Adam. Okay, kemudian Ustazah, inilah saya graduate lah, graduate master 2 tahun. Master pun saya dapat graduate on time. Walaupun saya buat di peringkat master tu tesis. Jadi Alhamdulillah saya pun rasa macam mana, di peringkat awal tu memang kata orang tu macam dah tak nak sambung pengajian, tapi teruskan juga sebab saya rasa cabaran tadi tu ialah satu benda yang bukanlah penghalang untuk terus berjaya. Okay, ini belum selesai lagi. Ada sedikit lagi saya nak sambung. Ini semua cerita pasal problem statement. Okay, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, saya sambung pengajian di peringkat doktor falsafah. Saya tak berhenti, saya terus sambung pengajian di peringkat doktor falsafah. Bila saya sambung pada tahun 2017, tak dapat beasiswa lah sebabnya kalau kita nak sambung, kita kena gap 2 tahun. Beasiswa tak benarkan kita sambung, tapi saya nak sambung juga. Jadi saya sambung belajar. Bila saya sambung belajar, genap setahun, saya akan proposal defend tau. Proposal defend ini ialah kita kena bentang kita punya tesis tadi tu. Tarikh saya punya proposal defend tadi tu, seminggu sebelum proposal defend, isteri saya masuk hospital ya, dan doktor kata 50-50, tak ada chance untuk hidup. Kalau hidup, dia cakap mungkinlah ada rezeki. Kalau tak ada pun, dia akan pergi meninggal secara semula jadi. Jadi isteri saya masuk ICU hampir beberapa hari jugalah, lama juga. Dan sebenarnya kami pun dalam keluarga buat pertimbangan nak biarkan dia teruskan hidup ataupun tak pergi, macam itulah. Macam doktor punya buat satu decide, you nak teruskan rawatan ataupun you nak biar je dia pergi. So kami adik-beradik berbincang, tak apalah kita teruskan rawatan je. Selebihnya biarlah Allah yang tentukan. Jadi bila saya sambung belajar ni, proposal defense, saya cakap dengan penyelidik saya, saya cakap saya nak tarik diri. Saya dah tak nak buat PhD, saya cakap kan. Sebab saya cakap benda tadi ni macam mengganggu hidup saya, macam tekanan lah kan. Tapi tak tahulah, penyelidik saya memang sangat baiklah. Dia cakap nasihat, dia cakap tak perlu begitu. Sebabnya kita ni menyambung tentu niatlah kepada Allah, kita buat perkara yang baik dan kita teruskan apa yang kita dah sambung tadi tu, dan apa yang terjadi tu jadikan pembakar dan kuat semangat untuk awak berjaya. Jadi saya pun sambunglah tuan-tuan puan-puan. Nampak tu ada gambar ni. Ni saya punya, saya memang ada buat Instagram khas Road to Dr. Hairul. Memang saya buat dulu. Nampak saya type slide tadi tu di hospital, dan ini gambar di hospital, memang ada kenangan lah. Jadi saya pergi hospital, berlari-lari pergi ke UKM, pergi hospital lagi. Jadi proposal defense tadi tu tetap berjalan walaupun dalam keadaan yang begini. Kata orang tu bila kita sambung belajar ni, bukanlah tabu dalam istilah-istilah orang putih panggil tabu, iaitu akan dirundung masalah. Saya tak pernah terfikir pun akan dirundung masalah dan sebagainya. Sebab saya cakap, kenapa kita nak fikir begitu? Kita belajar ni belajarlah kan. Tapi benda ini terjadi kepada saya tapi saya tak pernah cerita pun dengan siapa. Dan sekarang isteri saya Alhamdulillah sembuh, dan tapi beliau kena dialisis lah. Sebab dia ada masalah buah pinggang pada ketika itu. Sampai sekarang dialisis walaupun usianya muda. Sebenarnya isteri saya ni pun anak murid kepada Ustazah Tengku Nur Razian juga. Jadi bila saya buat benda tadi ni, akhirnya saya punya keputusan Viva tu lulus Alhamdulillah. Dengan bukan Viva, maksud saya proposal defend. Lulus. Tetapi saya berhenti setengah sem. Berhenti setengah sem tu sebab saya nak fokus jaga isteri saya. Jadi saya terpaksalah berkorban, dan kami pindah on the spot daripada Keras pergi ke Rawang semula. Kebetulan saya memang ada rumah di Rawang. Jadi saya pindah. Jadi saya cakap saya berhentilah setengah semester. Tapi saya berhenti tu tak official. Saya macam ibarat menyepi diri selama setengah semester. Tetapi selepas itu saya cuba bangkit. Saya cakap kenapa kita nak teruskan jadikan cabaran itu sebagai halangan. Tapi sebenarnya semua tak tahu pun kisah yang terjadi kepada saya ni. Sampai saya pernah accident waktu malam sebab pergi hospital, patah balik kan.
pernah tidur di surau, pernah tidur di hotel tumpangan murah sebab duit banyak habis kan, berkorban untuk menguruskan isteri dan sebagainya, sambung belajar pula di peringkat PhD. Saya rasa ya Allah Akbar, kuatnya cabaran kan. Dan akhirnya saya melepasi peringkat pemantapan. Pemantapan ni di UKM dikenali sebagai pra-viva, sebelum viva yang terakhir lah. Dan saya lepas, ni gambar saya lah lepas viva tu selesai berjaya. Dan akhirnya saya lulus viva di peringkat doktor falsafah akhirnya. Tapi tuan-tuan dan perempuan, di situ bukan berakhir. Ya, doktor. Ya, saya. Di sebalik ujian tu ada kemanisannya ya. Tapi belum lagi habis Azhar sebenarnya. Okey, jadi kan tuan-tuan dan puan, ini gambar saya dah viva. Sebelum saya viva ini, sepatutnya saya viva ialah pada bulan Julai ya tuan-tuan dan puan, pada tahun 2020. Masa tu PKP first bulan 3 kan. Sepatutnya saya viva bulan 3 tapi sebab tertunda sampai bulan 7. Tetapi rupanya PKP tadi tu memberikan satu hikmah kepada saya. Saya sedar, kata fakulti, pelajar-pelajar yang tak boleh viva secara online, dia ada viva online dengan viva bersemuka kan, disebabkan oleh pelajar-pelajar tersebut, tesis dia kemungkinan gagal ataupun tesis dia berkemungkinan bermasalah besar. Benda tersebut tak disebarkan kepada pelajar, tapi saya terdengar daripada seseorang. Jadi saya ialah individu yang tak boleh viva secara online. Nampak tak? Faham tak maksud dia? Jadi maksudnya saya punya tesis tadi tu berdepan dengan gagal dan juga major ataupun kata orang tu kena ulang semula buat kajian selama setahun lebih. Jadi ya Allah Akbar, saya cakap kan, ini dugaan terakhir pula. Jadi saya cakap, tapi saya tak nak mengalah lah, saya cakap tadi kan, saya cakap saya kena teruskan juga sebab fokus tadi tu saya kena habiskan dalam tempoh 2 tahun lebih dalam peringkat doktor falsafah ini. Jadi kan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan tip ini, kisah benar yang terjadi kepada saya ya. Bila dah terjadi begitu, saya dah sedar saya berada dalam keadaan yang kata orang tu genting. Genting tu maksudnya macam dah tak ada harapan lah dalam pengajian ni. Sama ada saya ulang balik buat semua ataupun saya digagalkan terus. Itu ada dua keadaan. Jadi sepanjang tempoh 2 minggu sebelum saya peperiksaan ujian lisan ataupun viva, saya pun mengaturlah strategi. Apa yang saya buat? Pertama, saya akan jumpa dengan semua orang, tak kisahlah siapa yang saya jumpa, sama ada makcik pembersihan ke, pengawal ke, kucing ke, burung ke, semua haiwan tak apa-apa pun saya jumpa. Saya akan kata dekat mereka tadi, saya nak periksa minggu depan, doakan saya ya. Saya cakap macam itulah, dengan kucing, dengan haiwan saya cakap, dengan makcik pembersihan, dia tak faham viva kan. Jadi saya cakaplah, akak doakan saya ya, saya nak periksa minggu depan tapi saya tak tahulah, macam tak yakinlah lulus, kata akak tu. Jangan risau cik, cik bagus, cik mesti akan lulus juga kan. Jadi benda-benda tu lah memberi kekuatan semangat saya. Saya jumpa kucing, saya minta dia doa, saya jumpa apa-apa pun, walaupun cicak dekat tepi ni tingkap, saya bercakap dengan cicak. Ini perkara benar saya buat. Lepas tu kan tuan-tuan dan perempuan, saya pun masa tu saya jumpa Facebook page penduduk-penduduk di kawasan perumahan di tempat saya ni, kawasan flat lah kiranya, macam kawasan Pangsapuri. Jadi saya pun cari peniaga-peniaga di kawasan tersebut. Saya bagi dia duit. Saya bagi dia duit, saya cakap sedekah makanan ni dekat semua orang dan bagi tahu doakan Hairul lulus dalam peperiksaan. Jadi kawan tuan-tuan dan perempuan, saya tak minta pun dia tulis, saya sahaja cakap macam tu. Kemudian rezekinya saya tak print screen apa yang dia buat tu. Dia masuk dalam Facebook page penduduk kawasan perumahan tu, dia tampal besar-besar. Hari ini nasi lemak percuma diberikan oleh Hairul, tolong doakan dia lulus dalam peperiksaan. Masya Allah. Lepas tu di bawah tu beribu-ribu orang komen, semoga Hairul lulus, dimurahkan rezeki. Beribu-ribu. Ini kisah benar saya cakap ni. Lepas tu saya bagi dekat siapa-siapa lah, saya bagi sedekah semua. Dan orang yang terakhir yang saya bagi sedekah, tuan-tuan dan perempuan ya, sebelum saya pergi viva hari terakhir tu, saya tidur di hotel Kajang iaitu di Jalan Reko, di atas stesen bas kan. Tapi situlah saya jumpa orang yang tidak sihat lah, masalah mental saya jumpa dia. You dah makan ke? Saya kata kan. Dia cakap pun macam tak berapa betul lah kan, sebab dia kurang sioman. Jadi saya bagi dia duit, nah pergi makan. Kejap-kejap, saya kata kan, besok saya nak periksa, you boleh tak doakan saya? Saya kata dia macam tu. Dia sebenarnya tak faham kan. Lepas tu saya suruh dia angkat tangan. Angkat tangan macam ni, angkat tangan macam ni, doa kat Tuhan. Saya kata kan, itulah orang terakhir yang pergi mendoakan saya lah pada ketika itu. Kemudian hari saya viva tu, saya minta keluarga-keluarga saya untuk membacakan doa dan juga bersama-sama membacakan inilah penerang hati dan sebagainya. Jadi mereka semua berkumpul sebab saya memang sebenarnya dah tahu dah saya punya tahap dari tu di tingkat mana. Tapi itulah saya kata, saya takkan cuba mengalah sebab saya cakap kita kena yakin dengan apa yang kita buat.
jadi saya bentang bila saya bentang tadi tu dengan rezeki Allah, saya rasa saya bentang tu kan tuan-tuan dan puan-puan, maaf katalah saya memang masuk pertandingan pidato biasa dah, syarahan agama sampai peringkat kebangsaan dan sebagainya, tetapi saya bentang Viva itu ialah pembentangan yang paling baik saya rasa dalam kehidupan yang pernah saya buat. Dan apabila saya habis di ucapan terakhir, pembaca daripada Universiti Malaya tadi dia hentak meja, dia cakap, ha, baru saya faham kajian awak ini, dia cakap. Allahu Akbar, cakap alhamdulillah, saya bersyukur. Lepas tu kan, bila saya keluar daripada bilik, dia akan tunggu masa kan, dia cakap sila keluar untuk keputusan panel. Tak lama sepatutnya lama kalau benda tersebut memberikan masalah dan sebagainya kan. Masuk dalam, akhirnya saya lulus tuan-tuan dan puan-puan ya, daripada keputusan yang sebenarnya, ini saya selidik lah. Sepatutnya tak boleh kan, tapi saya selidik daripada keadaan yang kena ulang balik berapa tahun untuk buat semula, kepada lulus tuan-tuan dan puan-puan. Saya, ya Allah, saya kan, memang saya terus teringat abang yang di tepi stesen bas, teringat doa-doa daripada orang ramai tadi, teringat keberkatan doa ya tadi tu. Betul, jadi itulah yang saya nak ceritakan hari ini, keberkatan doa, sedekah kita tadi tu, dan juga jangan mengalah sebelum rebah, sebab benda tadi tu memang dah terjadi kepada saya, berubah 100%. Jadi kata panel tadi ni, profesor-profesor dia cakap benda-benda ini memang tak mungkin, tak mustahil terjadi sekiranya pembentang tadi tu boleh mempercayakan kami semua. Jadi sebenarnya kisah ni, Ustazah Azian, ini kali pertama saya cerita kepada orang yang menonton lah. Kawan-kawan saya di peringkat doktor semua pun tak tahu kisah yang terjadi ni. Okay, cuma saya nak ceritakan bahawa jangan kita mengalah dan kita perlulah yakin dengan apa yang kita buat. Jadi rezeki Allah SWT, 2 tahun lebih saya selesai dan saya mendapat anugerah graduate on time. Ini lagi satu benda yang kata orang tu terus menutup kisah-kisah kesedihan-kesedihan yang berlaku tadi tu. Ya, yeah, ada apa-apa? Kemaisan ya tahun ini ya. Itulah. Malah ni orang, nak share dengan apa cikgu eh. Itulah. Jadi kata orang tu jangan kita mengalah Ustazah. Okay. Jadi inilah dapat anugerah anugerah graduate on time. Sebenarnya orang tak tahu pun saya ni sebenarnya calon yang digagalkan di peringkat awalnya. Jadi itulah saya nak katakan tadi tu, nak kongsikan kepada semua, jangan kita menyerah sebelum kita rebah. Betul. Sebab Allah itu maha mendengar dan kita ini sebenarnya manusia, kena yakin bahawa memang Allah itulah yang akan menentukan segala-galanya, bukan manusia yang menentukan. Dan juga saya percayalah. Betul. Tawakal kita naklah sampai ke betul. Yang terakhir kan. Jangan mudah-mudahan. Kadang-kadang pula orang ramai pandang remeh bab doa ni kan. Maksudnya yes, betul. Utamanya bila kita minta doa pada makhluk lain bukan manusia, sebab sebenarnya memang di dalam Islam memang haiwan-haiwan lain boleh mendoakan untuk kita juga. Memang betul kan, kita pun cakap dengan pokok pun batu pun kan? Zikir. Sebab tu kan kita letak di kubur, kita letak batu dengan pokok tanaman kan untuk zikir. Betul. Itu satu benda lah yang saya nampak. Jadi memang, tapi orang bukan nak kata semua orang, tetapi ada yang tak percaya, rasa macam benda tu yalah macam tak logik dia kata. Tak logik gitu. Macam saya tu buat kan, tuan-tuan dan perempuan semua, bukan benda tu bukan yang saya baca daripada mana ke, saya pun tak tahu macam mana saya terilham, sebab saya macam dah tak ada, macam saya cakap, saya ni Allah give up. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, bukannya pengajian ini penting sangat pun dalam kehidupan kita, tapi saya fikir saya dah ada matlamat dan fokus saya kan, kenapalah adalah gunakan duit sendiri dan sebagainya. Jadi saya cakap biarlah saya sudahkan sesi terakhir itu dengan sangat sempurna, walaupun gagal ke lulus ke, saya cakap saya teruskan dengan sempurna. Jadi kan bila saya konvo tunda sebab PKP kan. Saya sesatunya universiti yang konvo tahun ni di UKM. Saya dapat UKM, kami konvo pakai topeng kan. Alumni UKM. Jadi saya dapat graduate on time ni, anugerah. Semua orang menutuplah kisah-kisah yang terjadi di dalam fakulti itu, yang saya ni ialah dua orang calon yang kemungkinan gagal dan juga berulang sekali, tapi itulah kuasa Allah menentu segala-galanya. Jadi betul lah tajuk kita pada hari ini, janganlah kita mengalah sebelum kita rebah sebelum kita mencuba untuk kita buat. Jadi kita kena sedar perkara tersebut. Dan selepas saya terjadi perkara ini, saya terdengar dalam satu radio tau. Radio tu cerita pasal orang ni dia cinta haiwan.
dia cerita tajuknya ialah pasal kenangan tidak boleh dilupakan, menjawab kepada tadi yang tuan-tuan puan kata tadi kan. Dia cerita isterinya tak mengandung dah dekat berapa tahun, 3 tahun ke 4 tahun. Jadi kan hari-hari dia bagi makan kucing, dia bagi makan haiwan, hari-hari dia doa kucing, kucing tu tak tahu nama dia apa kan. Kau bagilah, kau doalah kat Tuhan juga, aku ni teringin nak dapat anak, dia cakap kan. Lepas tu rezeki, rezeki isterinya mengandung, dia cakap. Dia buat amalan tu dekat hampir 3-4 bulan. Mana-mana kucing nampak, dia berdialog, dia bercakap. Jadi siapa terfikir, wah aku dulu pernah buat macam ni jugalah dekat kucing-kucing. Tapi satulah, kita ni kadang bila kita susah baru kita ingat benda tersebut. Bila dah senang macam ni, tak ada. Tapi baru-baru ni saya jumpa dengan kucing. Saya berbual dengan dia pasal PKP. Saya cakap, kucing kau doa lah PKP ni berakhir. Penatlah duduk rumah segala macam tu dengan kucing kan. Sajalah bergurau macam tu kan. Tapi kucing-kucing ni dia faham tau. Sebab itulah kucing ni ialah haiwan kesayangan Nabi ya. Begitu. Jadi kita nak teruskan ataupun ada lagi silingan-silingan seterusnya? Kita nak masuk sesi kedua. Nak mencelas kejap, minta maaf. Boleh. Nak bagi kod untuk kod pertama untuk boleh. Angka, abjad angka pertama untuk kita punya kod kelas hari ni, kod program hari ni. Jadi untuk kod nak tebus mata ganjaran rekod kredit Akademi YouTuber, kod yang angka pertama kita hari ini huruf A. Huruf A untuk kod kita hari ini. Jadi kalau saya nak ingatkan, jangan catat di ruangan chat, tulis sendiri di buku-buku masing-masing ataupun di dalam komputer masing-masing, tapi jangan letak di ruangan chat. InsyaAllah akan ada 4 lagi kod nanti, sebab ada 5 kod sepenuhnya. Jadi itulah. Doktor boleh sila. Okay, terima kasih. Saya sambung ya. Okey, jadi bila kita dalam keadaan susah, kesinambungan daripada cerita tadi tu, kita janganlah berhenti doa kepada Allah SWT. Kerana hadis riwayat Abu Daud 1488 ada menyatakan bahawa sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Ia malu jika seorang lelaki mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya, lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong dan juga hampa. Maknanya Allah akan cuba untuk membantu kita, dan kita juga haruslah kembali kepada pencipta, iaitu Allah SWT, untuk kita memohon setiap apa yang kita rasakan, macam tadilah ada masalah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang Islam tadi ni, memang itulah di panduan kita yang sebenarnya. Jadi kita sajalah nak menyentuh kepada isu semasa sekarang ni, iaitu isu pandemik COVID-19 ni. Ramai yang mengalah dalam kehidupan, ada yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya dan sebagainya. Saya rasa benda tersebut disebabkan oleh pemikiran kita yang kita tak selitkan bersama dengan konteks agama ataupun rohaniah ataupun dari segi morality dalam kehidupan kita. Kalau kita buat satu penyelesaian yang tidak munasabah, contoh macam hari tu kan, saya sangat tertekan bila saya rasa saya ni dahlah belajar susah, apa tu, dengan dirundung masalah, sedih, keluarga dan sebagainya. Tiba-tiba dekat nak viva dah akhir tu, ada masalah macam tu pula. Tapi saya fikir, saya cakap, kalau saya tak buat apa-apa pun, kalau saya buat benda tak bagus dan sebagainya pun, bukan boleh menyelesaikan perkara tersebut. Jadi saya cakap, biarlah saya selesaikannya secara hormat. Dan memanglah tak berhenti berdoa kepada Allah SWT. Jadi bila saya lulus, viva tu bila diumumkan lulus, saya rasa itulah pengalaman yang paling, kata orang tu, sangat terindah lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di samping, selain daripada masa apa orang cakap tu, kalau lelaki ni masa menikah, masa bersunat, saya rasa viva itu ialah satu perkara yang cukup genting dalam hidup saya lah, yang saya rasa sangat membimbangkan. Walaupun pengajian itu hanyalah sebagai pengajian, tapi kan sebelum saya viva tu, gambar saya viral dalam sesi viva. Ada seorang profesor doktor ni, dia share kepada rakan-rakan yang sambung belajar di UKM. Saya sebenarnya memang tak nak share dengan siapa, sebab saya dah tahu dah apa yang terjadi kepada saya. Penyelesaian saya memang tak bagi tahu, cuma dia bagi tahu saya, Hairul, masa sebelum mula viva tu kan, apa-apa terjadi jangan bersedih, buat yang terbaik. Sebenarnya saya dah tahu dah, cuma dia cakap macam tu tu, dia nak menenangkan saya. Sebenarnya saya dah tahu dah apa yang terjadi kan. Tapi bila pesarah tu share gambar-gambar saya viva tu, alamak, habislah kawan-kawan semua tahu aku viva hari ni. Sedangkan saya tahu keputusan viva saya tu sama ada lulus, sama ada gagal ataupun terpaksa mengulang. Tetapi bila diumumkan lulus tu, saya memang sujud syukur dan juga menangis
menangislah. Saya tak pernah menangis depan ramai orang tapi saya menangis. Cuma tak ada rakaman lah. Tapi saya menangis, saya cakap saya percaya bahawa pengajian ini bukannyalah segala-galanya dalam kehidupan. Tapi saya juga percaya bahawa bila kita buat sesuatu, kita kena capai kejayaan tersebut. Kerana saya ada tanggungjawab selepas ini. Memang saya ingat kepada Allah, saya nak mengajar cikgu di seluruh Malaysia ni buat kajian tindakan. Alhamdulillah sekarang ni saya dah buat cohort kedua. Cohort pertama hari tu 10 orang dah graduate dan berjaya menyiapkan kajian tindakan mereka. Dan saya memang buat secara ikhlas tanpa bayaran. Kali ni dah ada 100 lebih dah cohort kedua tadi ni. Jadi saya cakap saya nak menyelesaikan amanah saya untuk saya, kata orang tu, memberikan ilmu lah kepada ramai masyarakat, memberikan inspirasi dan sebagainya. Dan senjata paling tajam dan juga paling berlut lah kata orang tadi tu, tentulah dengan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya dah diuji, anak meninggal, isteri 50-50 masuk ICU dan memang doktor kata tak ada harapan. Jadi saya percaya bahawa itu ialah satu doa yang disebabkan oleh kita berdoa tadi tu. Allah tadi bantu. Lupa nak cerita, masa saya masuk ICU tu, saya memang keluarkan dana yang ada dalam bank ke tak apa semua kan. Saya bagi kepada semua rumah-rumah apa, tahfiz-tahfiz, rumah-rumah anak yatim. Saya cakap doa layar kepada isteri saya ni semoga dia sembuh. Memang itulah cara yang saya buat. Jadi teruslah berdoa tanpa henti. Itulah senjata setiap mukmin yang paling paling besar sekali dalam kehidupan kita. Okey, jadi saya nak masuk kepada slot yang kedua, iaitu panduan untuk kita tidak berputus asa. Macam mana cara tak berputus asa ni tuan-tuan dan puan-puan semua? Sebab dah ramai orang nak putus asa, dah ramai orang give up dan sebagainya, tapi mungkin orang tak ada cara. Okey, sebenarnya kita banyaklah dengar-dengar pakar motivasi cerita. Even saya bukan pakar motivasi tuan-tuan dan puan-puan semua. Tapi tak apalah, saya nak berkongsi berdasarkan apa yang saya lalui dan juga berdasarkan kepada apa yang kita dah hadapi. Okey, saya nak kongsikan panduan yang tadi menggunakan nama saya. Saya memang suka guna nama saya. Buat kajian tindakan guna nama saya. Buat apa penulisan karangan mengajar budak guna nama saya. Ini macam kaedah lah. So, saya menggunakan nama F-A-I-Z-I, nama Hairul Faizi, iaitu Faizi dari tu. Saya ambil frasa Faizi untuk memberikan satu motivasi bagaimana cara untuk kita bangkit dan juga tidak ada putus asa dalam kehidupan kita. Okey, kata kunci yang pertama adalah fokus, yang kedua ialah ambil, ketiga ingat, keempat zahirkan, dan kelima ialah implementasikan. Fokus, ambil, ingat, zahir dan juga implementasikan. Kita akan go through satu persatu. Perkongsian ini bukanlah perkongsian yang sangat bagus untuk anda semua ikuti, tapi bolehlah kata orang tu menjadi panduan lah untuk diingati. Okey, pertama sekali kita kena fokus dalam kehidupan kita. Apabila kita diuji dengan masalah, kita diuji dengan pelbagai perkara, kita kena fokus bahawa apabila kita ada masalah tersebut, kita kena memberikan sebagai satu perkara yang positif dalam hidup kita, dalam pemikiran kita. A positive mindset brings positive things. Kalau kita dah berfikiran negatif, memanglah akan membawa ke arah negatif. Jadi fokus kita dalam kehidupan tadi tu, kalau boleh saya suraikan di sini, pertama, kita perlulah fokus berdasarkan kepada niat yang kita nak lakukan. Kalau kita diuji dengan masalah sebagainya tadi tu, kita kena pegang niat balik tadi di peringkat awal. Apa fokus niat kita tadi tu? Okey, macam tadi, nak sambung belajar, nak habis belajar, sama juga dengan tuan-tuan perempuan mengajar di sekolah. Niat kita ialah nak menghasilkan murid yang berjaya di dalam sekolah. Niat kita ialah untuk memastikan kita, tak kisahlah niat apa pun. Ada orang tu niat nak dapat jadi guru cemerlang. Ada yang niat nak dapat jadi anugerah guru ikon dan sebagainya. Terpulang Tak kisah, sebenarnya tak salah pun, sebab itu ialah perkara yang positif. Janganlah cara pengisian tadi tu kena positif lah. Janganlah pula cara pengisian tu tak bagus. So apabila kita diuji dengan masalah, kita kena ulang balik dengan fokus niat kita. Kalau kita sedar bahawa kita nak capai kejayaan, contohnya lah saya bagi perkara mudah Cikgu tersebut impian dia ialah dia nak melahirkan pelajar di peringkat SPM yang dapat lulus kurang-kurangnya 30 orang dapat straight A. Contohnya lah dalam kelas dia, kelasnya ada 40, dia nak 30 orang dapat straight A. Tapi di dalam peringkat percubaan kan, gagal, tak capai. Jadi dia pegang kepada fokus niat dia bahawa aku kena berusaha juga, sebab selagi tak selesai niat kita itu untuk dicapai, selagi itu kita kena lebih berusaha dan menggandakan perkara tersebut. Dan apabila kita dah fokus kepada niat tadi tu, jangan takut untuk jatuh. Sebab seperti di awal-awal saya cerita tadi tu, memang kegagalan itu akan wujud dalam diri setiap manusia tadi tu. Jadi jangan takut untuk jatuh. Sebab orang yang berjaya, kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah di dunia ini,
asalnya memang jatuh dulu dan akan meningkat kemudian. Sebab kata orang tu, daripada kejatuhan tadi itulah yang akan memberikan pengajaran, satu ingatan, memberikan satu, kata orang tu apa, motivasi yang baik untuk kita teruskan lagi kejayaan tersebut pada masa akan datang. Dan yang paling penting, bayangkan sasaran anda tadi tu, fokus. Fokus itu kita bayangkan apakah sasaran yang kita nak buat. Okey, macam tadi saya sedar bahawa saya cakap saya nak habiskan pengajian dalam tempoh 2 tahun lebih, PhD. PhD ni sebenarnya tuan-tuan perempuan, bila saya dapat siap 2 tahun lebih dekat nak 3 tahun, ramai cakap senangnya buat PhD. Okey, saya bagi tahu situasi sebenar ya. Buat PhD ni bukanlah satu perkara yang mudah ya, tapi itu pun saya percayalah Allah SWT yang bantu segala-galanya. Sebab majoriti kawan-kawan saya yang buat PhD ni ada yang 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun, macam-macam lah, bertahun-tahun lah kan. Tapi rezeki Allah tadi tu dia bantu saya. Walaupun saya setengah semester, 6 semester saya tak pergi UKM sebab nak uruskan isteri. Saya dah give up, tak nak buat apa-apa semua. Sebab itulah saya selalu membayangkan sasaran saya di peringkat awal. Saya cakap saya kena capai begitu, saya kena capai juga. 2 tahun lebih tadi tu aku nak selesai, aku selesai juga. Kebanyakan orang memang ada impian, tapi bayangan tadi tu sentiasa kabur-kabur. Tak fokus, nampak tak? Tak fokus. Tapi kalau saya memang akan fokus. Contohnya lah, saya tak tahulah ni rezeki Allah atau sebagainya. Bila saya pergi ke hospital, contohnya hantar isteri saya memang kerap pergi hospital, saya akan fokus dalam minda saya. Sebelum saya pergi, saya dah fokus. Sampai kat hospital, saya fokus. Apa yang saya fokus? Saya fokus nak dapat parking. Jadi benda ni memang selalu terjadi. Fokus saya, ya Allah Tuhanku, bantulah aku dapat parking depan lift. Bantulah aku dapat parking depan lift. Kalau pergi Tesco pun sama ataupun pergi mana-mana pasar raya, bantulah dapat depan pintu masuk. Kebanyakannya Allah bantu itu tuan-tuan puan ya. Itulah rezeki. Memang dapat parking di depan-depan tu. Jadi ya, kan? Okay, saya baca ni lah. Saya baca doa makan. Baca doa makan Allah membantu. Yalah, ya, saya dengar agak pasal benda tu. Yes. Bagus tu, perkongsian yang bagus, betul. Jadi kan, bayangkan sasaran tadi tu kena ada selalu. Jadi bila kita fokus, kita kena bayangkan selalu ya, selalu sazah, tuan-tuan dan perempuan semua. Sebabnya bayangan tadi ni bukanlah kita bayang tak baik. Kita bayang perkara yang baik. Ya Allah, aku kena berjaya. Bertahap sekali-sekali aku kena selesai perkara tersebut. Jadi bila kita dah ada di uji kegagalan, kita bayang sasaran tadi tu, kita akan berusaha untuk capai perkara tersebut. Yang terakhir sekali, bila kita dah fokus, kita kena buang perkara-perkara dan juga emosi yang negatif. Sebab dia tadi akan menghalang fokus yang kita nak buat tadi tu. Okey, itu ialah satu perkara yang kata orang tu paling bebanlah dalam hidupnya. Saya pun dah berapa kali melalui perkara emosi dan negatif ni tadi kan, di peringkat pengajian tadi tu, sampai macam malaslah nak sambung, malas nak apa kan. Tapi tu nak cakap tadi, kalau kita teruskan terusan-terusan begitu, apa-apa pun tidak akan berjaya dan juga hasil. Dan redah sahaja apa yang kita nak buat tadi tu. Sebabnya selebihnya biarlah Allah yang menentukan. By the way, bila saya tahu saya calon yang tak boleh Viva secara online, kena face to face, saya dah macam apa ya, saya cakap dalam diri peringkat awal tu, tak payahlah Viva. Saya cakap sebabnya kalau pergi pun gagal juga. Saya cakap macam tu tau. Saya cerita ni dengan kawan saya je di IPG. Kawan tu dia macam membantu saya untuk membentang slide tu kan. Dia cakap jangan macam tu. Dia ustazah Dr. Zahiyah, Dr. Hajar Zahiyah. Dia cakap jangan macam tu Hairul, sebab kita tak boleh nak give up. Kita kena teruskan. Buatlah secara terhormat. Tu yang saya cakap tadi tu. Saya pun cakap betul lah. Saya buatlah secara terhormat. Biarlah gagal ke apa dan sebagainya. Jadi perkara emosi dan negatif tadi tu, dia akan menjejaskan fokus setiap manusia. Sebenarnya malam ni saya tadi di peringkat awal saya nak kongsi dengan kawan-kawan saya program malam ni, tapi saya segan. Itu yang saya takut nak kongsikan, sebabnya bukannya segan apa, saya segan nak cerita pasal peribadi diri sendiri kan kepada kawan-kawan. Even kawan-kawan saya di sekolah rendah, sekolah menengah, semua tak tahu yang saya hadapi macam ni. Bila dia tengok gambar dalam Facebook, isteri saya sihat je, dia tak tahu pun apa yang terjadi kepada isteri saya kan. Isteri saya hilang kerjaya, tak ada kerja dan sebagainya. Saya tak pernah cerita pun dengan sesiapa. Sebab biarlah kata orang tu, kita dengan diri kita dan keluarga sahaja. Saya suka menunjukkan elemen vibe positif lah di dalam media, di dalam rakan-rakan. Tak apalah, yang susah tadi tu biar kita bersama Allah SWT. Sebab kita percaya hanya Tuhan yang berada dengan kita. Itulah jadi sekarang ni masalah tuan-tuan perempuan ya. Bila ada masalah, semua nak di apa? Dihebahkan ataupun diluahkan di dalam media sosial. Itulah kesilapan masyarakat sekarang. Sepatutnya biarlah kita dengan ahli keluarga dan juga Allah
Subhanahu Wa Ta'ala. So perkara pertama ialah fokus. Fokus niat. Fokus tadi tu jangan menyebabkan kita jatuh. Fokus berdasarkan sasaran yang kita nak buat. Dan akhir sekali bila kita fokus, please buang dustbinkan semua perkara-perkara dan emosi negatif. Perkara pertama, fokus. Selesai. Silakan Ustazah Tunggu Nur Azian, ke ada apa-apa yang nak diulas ke dan sebagainya. Itulah, sambil kita fokus itu sebenarnya kita memohon pada Allah, kita berdoa supaya Allah sentiasa ada di dalam hati kita. Betul-betul. Jadi betul lah tu apa ni, Ustazah pun begitu juga. Kalau kita nak buat sesuatu tu, kita mesti yakin bahawa apa yang kita buat tu betul dan kita kena teruskan juga walaupun apa pun cabaran, kerana kehidupan ni mesti diteruskan. Betul? Okay. Setuju. Ustazah teringat juga masa tingkatan 5 dulu bila Ibu Hairul Faizi arwah meninggal kan, Ustazah pernah tanya. Betul. Macam mana kamu menghadapi suasana nak menghadapi peperiksaan SPM dengan apa ni, menghadapi kematian ibu. Ustazah pernah tanya sebab Dr. Hairul ni adalah seorang pelajar yang hebat ya, semasa sekolah. Semasa sekolah lagi dah hebat. Jadi bila dia pernah bersama dengan Ustazah dalam kereta sambil-sambil drive tu, Ustazah tanya. Dan doktor pernah cakap, saya bayangkan mak saya dekat hospital lagi. Dia nak menghilangkan rasa. Jadi kena nak belajar tu kena jadikan suatu cabaran tu adalah halangan. Jadi doktor buat something yang boleh apa ni, menyebabkan dia terus je menghadapi kehidupan dengan tabah. Jadi Ustazah memang kesebarang belajar ni kan. Jadi memanglah hebat. Dari sekolah lagi dah hebat. Bagi saya lah kan Ustazah. Ya. Bagi saya lah kan. Nak mencelah bagi kod kedua sekejap boleh? Boleh sila. Okay. Jadi kod kedua untuk kod malam ni ialah nombor kosong. Kosong. Jadi okay, nombor kosong. Sifar. Nombor kosong. Kod kedua. Sifar. Sifar. Kalau saya ingatkan sekali lagi, tak, kalau boleh jangan catat di ruangan chat dan simpan saja sendiri. Silakan doktor. Okey, tak apa, betul eh. Okey Ustazah Nur Azian, bila Ustazah sebut tadi tu memang saya terkenang sikitlah di mana entahlah. Sebab itulah saya katakan tadi, jangan kita terus apa rasa macam kenapa Allah selalu uji dan sebagainya. Ya betul, sebab dekat SPM mak meninggal dunia di samping itu semasa saya di tingkatan 5 tu juga saya dilucutkan jawatan ketua pengawas kalau Ustazah ingatlah kisah dia. Saya mula-mula ketua pengawas beberapa bulan, kemudian saya dilucutkan jawatan, ada kisah lah. Tapi saya percaya itu bukan disebabkan kesalahan saya, sampai sekarang saya ingatlah kisah tu. Dan masa tu cikgu di sekolah tu ada yang jumpa saya menangis sebab saya dilucutkan jawatan disebabkan perkara yang mungkin wallahualam, nak cerita pun lebih lanjut sedih Jadi dengan tak ada mak meninggal dan pergi hospital sebelum tu mak kena kanser. Kemudian jadi ketua pengawas, tak jadi ketua pengawas. Saya ingat pesan arwah mak saya sebelum meninggal, dia cakap jadi cikgu. Jadi sebenarnya saya jadi cikgu ni sebab ikut arwah mak. Kalau ikutkan bukan nak jadi cikgu, saya memang nak jadi peguam lawyer. Tapi saya jadi cikgu sebab arwah mak yang suruh jadi cikgu. Kemudian arwah mak kata buat je yang terbaik kepada orang. Jadi individu yang memecat jawatan saya jadi ketua pengawas tu, memang saya buat baik dengan dia lah sampai akhir dia, di akhir sekolah tu. Beliau jumpa saya, dia minta maaf, dia cakap sebab apa yang dia buat tadi tu menyebabkan saya ni macam stres lah. Tapi kan Alhamdulillah Allah tak ada pula macam menyebabkan saya tertekan teruk. Yelah sebab mak meninggal kan, saya memang tinggal dengan ayah dan mak tiga orang je. Jadi hari-hari balik rumah hanya berdua je lah. Makanan saya masak, abah masak. Jadi memang macam orang cakap tu mengubah kehidupan. Tapi tetaplah dapat meneruskan SPM tadi tu walaupun tak berapa cemerlang, 3A, 3B, 3C di peringkat SPM. Mujur ada tasawuf Islam tambah 1.9 kan. Dapatlah juga A. Tasawuf Islam saya dapat A walaupun saya ambil sendiri, belajar dengan Ustazah balik daripada sekolah, belajar part time tuition. Okay. Jadi kata orang tu fokus saya pun lah di peringkat kecil. Bila saya, mak saya dah kata jadi cikgu, jadi memang saya fokus menjadi cikgu di peringkat STP. Saya sambung belajar.
saya dapat UiTM tapi bukan bidang perguruan, sebab saya tahu kalau nak jadi cikgu memang kena melalui, dulu IPG tak popular tau, jadi macam tak ada kesedaran. Jadi saya masuk tingkatan 6 baru masuk ke universiti. Jadi saya pun hanya masuk tingkatan 6 sebab ayah pun bukan orang senang sangat. Jadi akhirnya sampailah, sebab tadi tu berdasarkan kepada fokus. Lagi satu Ustazah, masa saya masuk universiti, awal-awal masuk saya dah ada impian dah. Saya cakap nanti lagi 4 tahun convocation degree kan. Convocation degree, saya nak dapat anugerah masa convo tu. Apa-apa anugerah lah. Memang betul lah rezeki saya dapat ni anugerah kepimpinan Knight Chancellor eh. Jadi bila kita fokus ada tu, saya memang sentiasa membayangkan. Bila kita membayangkan, kita akan buat walaupun kita diuji dengan macam-macam kegagalan. Okey, kita pergi pada macam apa ni doktor? Minggu lepas ni kita ada bersama dengan Puan Roslina dia beritahu semua perkongsian dia. Kalau kita nak sesuatu, kita doa tu biar betul-betul orang cakap apa ni, apa yang kita nak. InsyaAllah Allah akan tunaikan doa kita. Betul-betul. Lagi saya percaya bila kita menghadapi apa sebarang masalah, dugaan, ujian, kalau kita jadikan ia positif, kita tukar jadi positif, insyaAllah kita dapatlah apa ni, mengurangkanlah apa ni ketegangan ataupun stres tekanan pada diri kita. Tapi itulah Ustazah ya, tak ramai yang dapat apa tu melalui keadaan tersebut dengan sempurna lah. Sebab kita memang kita boleh cakap sabar ya Ahmad, contohnya kan, jangan stres, Allah sayang kamu, anak kamu meninggal kena COVID, mak meninggal, ayah meninggal, kita pun kata sabar, kita faham, kita cakap tadi tu hanyalah bercakap, tapi yang melalui tadi tu memang empati dia akan tak ada lah, betul dia, tak ada, dia kena ada empati tu. Ya, jadi kita macam mana nak buat ya, betul-betul. Jadi itulah satu, kata orang tu, perkara yang beratlah, tapi itulah kita kena cuba untuk mempositifkannya. Ada seorang kawan saya, dia buat PhD, dah give up dah 7 ke 8 tahun, macam ibarat dah langgar dinding lah. Jadi saya cakap dengan dia, bang, cakap kan, buat je lah habiskan, sayang je, cakap kan, kenapa tak nak teruskan. Jadi saya bantu dia bagi semangat, jadi akhirnya dia buat juga dan akhirnya dia graduate. Semangat. Lepas tu saya teringat baru-baru ni masa saya ambil jubah PhD tu, ada kakak ni, Ustazah lah, Ustazah. Dia masa dia dapat jubah tu, kita kan ambil jubah untuk awal kan. Masa dia ambil tu, dia pegang jubah, dia menangis. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa dia menangis? Saya tak nak ceritalah, mungkin dia silap ayat, saya tak nak tanya dia lah. Tapi saya percaya dia dah melalui satu keadaan yang cukup getir dalam sebuah pengajian. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya katakan tadi di peringkat awal, buat PhD ni bukan tabu tabu tu maksudnya bukan kita akan rasa ada kes kematian, anak meninggal dunia ke apa semua, memang tak ada terfikir pun. Tapi kebanyakan orang buat PhD, macam-macam ujian yang terjadi. Ada kawan tu bercerai, ada kawan tu sakit sampai meninggal dia nak viva tak sempat, meninggal kerana tiba-tiba kena kanser leukemia. Tahun lepas dia meninggal, Sazah juga. Jadi itulah saya cakap, cabaran dari tu memang besarlah, dan kita kalau bagi motivasi, sabarlah ya, teruskan. Tapi sebenarnya yang melalui tadi tu memang akan cukup besarlah cabaran yang dilalui. Okey, kita sambung kepada perkara yang kedua, iaitu ambil iktibar ya. Okey, apa dia maksud ambil iktibar ni sebenarnya? Kalau kita sebut iktibar ni, ialah benda-benda yang dah terjadi dan kita ambil dia untuk kita murnikan dia, positifkan dia. Apa yang Ustazah katakan tadi tu kan, itulah dia yang kedua tadi ni. Okey, apabila kita dah menghadapi kegagalan, kita kena ambil iktibar kerana bahawa pertama, kegagalan adalah batu loncatan untuk kita meningkatkan lagi usaha. Itu sebenarnya yang paling penting, sebab kegagalan itu ialah satu proses pembelajaran. Bagi saya begitulah, kegagalan adalah satu proses pembelajaran di mana apabila orang tu gagal, dia akan cuba untuk memberikan yang terbaik lagi pada masa akan datang. Alah, dalam bahasa mudah macam ni, apabila kita pergi ke kedai, kita tak ada kenderaan, kenderaan kita rosak dan sebagainya. Jadi bila kenderaan kita rosak, kereta kita rosak, mungkin kita nak buat satu perkara lagi yang lain untuk kita cuba tambah baik supaya kita dapat pergi ke kedai juga. Maksudnya, bila kita dah ada satu kegagalan di peringkat awal, kita akan cuba untuk menyelesaikannya. Dan akhirnya penyelesaian tadi tu ialah merupakan satu pembelajaran kepada diri dia. Daripada kereta rosak, dia pun cubalah nak naik motor. Jadi bermotor pula rosak, jadi dia terfikir, mungkin aku perlu naik basikal. Basikal pula rosak. Jadi itulah nama proses pembelajaran. Dia belajar, cuba, cuba, cuba. Macam mana akhirnya yang boleh dia pergi kedai
akhirnya dia pun terfikir, baik aku gunakan aplikasi apa Foodpanda ke dan sebagainya untuk belinya. Contohnya begitulah maksud saya, di mana bila kita ada kegagalan, ia merupakan satu batu loncatan untuk kita lebih lagi berusaha sebenarnya. Sebab ada orang yang tak diuji dengan kegagalan, dia akan berjaya je. Sebenarnya itu ialah satu ujian juga kepada beliau. Sama ada dia bersyukur kepada Tuhan ke ataupun tidak. Orang panggil apa? Istiqrosh, kan? Di mana dia senang je tapi hidup dia nampak macam lakukan sosial dan sebagainya. Terjebak dengan perkara tak baik tapi hidup dia seronok, senang je. Tapi dia sayang sebab Allah tak pilih dia melalui satu kegagalan. Sedangkan kegagalan itu adalah batu loncatan yang paling baik untuk kita lagi meningkatkan usaha seseorang. Yang kedua, kalau tak ada gagal, kita tak akan pernah tahu di mana kesalahan hidup kita tadi tu. Kita pun akan terus rasa selesa dan kita tak akan cuba untuk berubah. Move on lah kata orang tadi tu. Daripada perkara yang negatif kepada perkara yang lebih positif. Maka sewajarnya apabila kita dah sedar kita tadi tu gagal, kita perlulah melakukan sesuatu perubahan untuk menyelesaikan masalah tadi tersebut menjadi lebih baik. Dan akhir sekali, kegagalan adalah satu platform untuk bangkit daripada zon gagal dan seterusnya kepada zon yang berjaya. Macam tadi yang saya ceritakan, kalau saya tak buat apa-apa tindakan setelah saya tahu saya ni major correction, saya ni tak lulus, bakal diulang semula setahun lebih ke dua tahun, saya pun terus bertindak. Tetapi tindakan saya tak bolehlah nak hantar tesis balik, nak pergi merayu dengan pembaca daripada Universiti Malaya, nak pergi menangis-nangis. Itu bukan cara saya. Jadi saya cakap dalam hati, hanya Allah sahaja sekarang ni yang boleh menjadi talian hayat yang paling bermakna. Tengok, bagi orang sedekah lah, berdoa lah dan sebagainya. Saya teringat kalau ada rezeki Allah, saya nak jumpa yang abang yang kurang sioman tu dekat mana? Dekat penjara Kajang pula, dekat Sesimpas. Yeah. Tapi okay. Kalau Ustazah, ada kawan saya cakap, dia cakap apa kan? Ya ke agaknya orang tu kurang sioman? Tak siapa, tak Allah kirimkan. Sebab saya pergi tu malam dah pukul 12. Jadi saya cakap, tak kisahlah sesiapa pun. Yang penting kita ni niat kita baik kan, macam tu kan. Mungkin doa dia yang dimakmurkan oleh Allah kan. Betul. Okey doktor, kita berhenti sebentar untuk iklan. Sila. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okey, alhamdulillah selesai iklan tadi ya, untuk iklan mata ganjaran yang penonton terutama sekali pelajar boleh mengumpul ya dalam setiap program IU ini untuk mendapat kredit mata ganjaran. Baik doktor, kita teruskan kita punya cerita yang menarik kita ni. Teruskan. Okay, betul tadi sambung bila kita katalah pasal kita nak ambil motivasi, ambilkan dia sebagai iktibar, kita kena menyedari bahawa kita ni manusia yang tak sempurna. Jadi bila kita dah ambil perkara-perkara tadi tu, kita tambah baik, kita cuba jadikan dia terbaik, maka insyaAllah Tuhan tadi tu akan maha mendengar dan juga dia akan mengubah apa yang kita rasakan gagal kepada satu zon gagal, kepada zon yang lebih berjaya. Sebab di depan saya ni banyak kata-kata motivasi, kalau tuan-tuan perempuan dia tak dapat lihat lah kan, tapi memang saya tampal, no negative talk alone, everyone journey is different, what goes around comes around, you only fail if you berhenti. Overthinking will lead to sadness. Judgment are confession of character. Positive talk, creative, positive thing. Things always get better with me time. Ini ialah sebagian daripada satu motivasi lah kepada saya bahawa saya cakap memang kita gagal, tapi bagaimana cara untuk kita ambil iktibar terhadap kegagalan yang kita jadi tadi tu dalam diri
kita. Kebanyakan orang saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, bila dia dah gagal, dia terus stop. Itulah kesalahan dia. Bila dia dah gagal, dia terus stop. Contohnya cikgu tu, dia nak buat kajian tindakan tapi dia tak ada platform nak belajar. Dia terus rasa macam tak payah buatlah, terus dia stop untuk belajar. Sedangkan sepatutnya dia mungkin cari platform bagaimana dia nak belajar dan untuk dia dapat siapkan kajian tindakan. Lagi sekarang dah banyak online yang ada untuk kita sebar luaskan. Saya teringat okay, ini satu perkongsian lah, sebab saya memang buat kajian tindakan di peringkat kebangsaan dengan guru-guru seluruh Malaysia. Apa yang terjadi, ada seorang guru daripada Sarawak cikgu ni cikgu berbangsa Cina lah. Dia sanggup pergi ke bandar tau untuk call saya. Sebab dia cakap, doktor, hari tu saya ada tengok talk doktor tau dekat dalam YouTube. Dia cakap, bagusnya macam mana you tengok? Sebab saya memang nak buat kajian tindakan doktor. Kenapa? Apa terjadi? Dia kan? Macam ni dia cakap. Sekolah dia dalam kawasan pedalaman dan dia duduk di kawasan pedalaman juga. Jadi dia terpaksa pergi akses ke bandar ke macam itulah untuk didapatkan rangkaian. And then dia call. Dia cakap, doktor macam ni. Pelajar-pelajar saya, murid-murid saya di sekolah rendah tu, mereka ni susah nak belajar doktor. Okey, apa yang you nak buat sekarang? Pertama sebab PDPR sekarang kan, jadi terpaksa buat di rumah. Saya ni nak post surat tapi kawasan pedalaman tu tak boleh nak post surat sebab tak ada postman yang hantar. Okey, lepas tu macam mana cikgu nak buat? Saya nak guna online internet, lagilah tak boleh. Dia cakap kan. Okey, lepas tu dia cakap, saya bagi cadangan. Tak apalah, kalau macam tu cikgu pergilah hantar-hantar apa buku-buku nota ni ke rumah dia orang kan. Sebab itu ramai orang buat sekarang. Dia cakap tak boleh sebab sekarang ni PKP yang penuh tu lah, tak boleh bergerak. Nanti kalau jadi apa-apa, dia cakap susah pula, saya kena marah dengan kementerian kan. Dia cakap dia risau macam tu. Jadi apa yang cikgu nak buat? Tapi doktor, saya nak cuba juga ajar. Nampak tak? Dia dah rasa kegagalan-kegagalan tadi. Dia cuba nak belajar juga untuk nak mengajar budak-budak tadi. Apa yang cikgu buat? Macam ni, itulah saya nak tanya doktor ni katanya. Dia call saya lama tau, dekat 2 jam. Jadi dia cakap, saya cadanglah doktor, saya nak call mak bapak dia orang. Dapat tak call? Ada daripada 20 tu, saya dapat call 7. Tak apa, buat je 7 orang kajian tindakan cikgu. Apa yang cikgu buat? Saya call mak bapak dia orang. Lepas tu saya akan suruh anak-anak dia berbual dengan dia lah. Hari Isnin, dia ajar bahasa Inggeris Hari Isnin, 10 ke 15 minit saya akan bagi kelas tuition, kelas macam PDPR lah, tapi call aja. Hello, please open page 9 ke apa-apa kan, pasal grammar ke apa. Dia akan bercakap lah. Budak tadi akan dengar, pasal budak tu kena menyahut lah. Apa yang dia tanya, faham? Understand. 10 ke 15 minit. Kemudian dia cakap, okay, this Friday, siapkan apa-apa dalam muka surat 10 ke muka surat 11 ke. So hari Jumaat dia akan call lagi selama 10 minit hanya untuk mendengar jawapan-jawapan daripada murid-murid dia. Contohnya, okay, question number 1, what your answer? Cakap kan, A, B, C, whatever lah. Dia check macam tu je. Jadi cakap, doktor, itu je yang saya mampu buat. Lepas tu saya cakap, ya Allah, bagusnya cikgu. Cikgu berusaha untuk buat yang terbaik. Itulah doktor, ini pun saya pergi ke pekan ni untuk berbual dengan doktor lah ni katanya. Sebabnya saya bukan nak buat kajian tindakan sangat, tapi saya bertindak. Sebab yang saya dengar kata doktor tadi tu, kita kena bertindak atas apa yang terjadi. Maksudnya gagal lah, benda yang kita gagal tadi tu, kita cuba untuk kita tambah baik. Nak kaitkan dengan guru-guru semua di luar, kita hari ini berdepan dengan masalah PDPR, dengan masalah murid tak masuk kelas, dengan murid tak bagus dan sebagainya. Memang betul kan, disebabkan oleh masalah apa, rangkaian lah ustazah kan. Line peranti. Macam tadi sebenarnya saya dah lama Sazah membuat macam dana lah, dana untuk pelajar-pelajar yang tak berkemampuan bersama dengan rakan-rakan saya lah, kumpulan Dr. Falsafah di IPG dan beberapa kawan yang lama dulu. Jadi kami ada kutip dana secara sikit-sikit, kita berikan tablet lah kepada murid-murid yang memerlukan. Banyak lah, dekat dah berpuluh-puluh saya beli. Kemudian saya dah berhenti lama tau. Berhenti lama nak buat. Tiba-tiba 2-3 hari lepas adalah cikgu daripada sekolah tu. Kami ni dah banyak dah doktor bagi-bagi sumbangan dekat murid-murid ni. Tapi ramai juga lagi tak cukup doktor. Maksudnya mereka tu dah cuba juga, tapi masih lagi ramai yang tak mencukupi dana tersebut untuk diberikan kepada budak-budak tadi ni. Sebab kawasan saya ni di Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung tu, kebanyakannya ibu bapa yang ekonomi dia rendah sikit lah. Yang mana saya ceritakan tadi, saya bagi nasi lemak tu kan, yang doa-doa kan tu kan. Okey, jadi saya pun faham. Jadi kan saya dah pergi hampir berpuluh-puluh rumah untuk memberikan sumbangan
kepada kan. Taklah nak ceritakan Ustazah, macam hari ni pengalaman tak berapa best. Pengalaman yang best pada bulan 3 tahun ni juga. Saya pergi satu rumah ni, parent ni, dia, saya tanya dia, makcik, makcik kerja apa je kan? Makcik kerja-kerja kampung je, apa yang makcik buat? Makcik bercucuk tanam, bercucuk tanam buat apa? Ada buat serai, ada buat sayur, pakcik kenapa? Oh, suaminya rupanya kena sakit jantung yang kronik dah, memang tak boleh nak bergerak langsung. Anak dia ada 4 orang eh. 4 orang ni anak dia ni. 3-3 MRSM. Bayangkan, hebat eh. Seorang tu yang bongsu kecil lagi lah. Yang nombor 3 tadi ni, yang saya bagi tag ni, dia baru keluar MRSM sebab dia ada masalah ketumbuhan di kaki. Kesian eh, budak form 2 lelaki baik sangat budak dia. Jadi saya bagi dia tab tadi, saya cakap belajar rajin-rajin itu kan. Abang kakak dia di MRSM. Ceritanya, bila sekolah dah buka hari tu, dia tak dapat guna tab sebab abang kakak dia dah balik kan, tak ada telefon. Jadi dia tak dapat guna tab. Mak dia kan pergi berkebun, maknya maknya berkebun seorang tau, tuan-tuan dan perempuan. Bosok tu ladang dia, tapi dia pinjam tanah dengan orang. Bila saya balik, makcik ni pun bagi saya serai. Banyak dia bagi serai kat saya. Jadi saya terharulah. Saya cakap, serai ni mahal makcik, saya nak bayar. Tak payahlah. Dia cakap, ambil je cikgu. Cakap kan, saya gelarkan saya cikgu lah. Tak payah ambil ini je lah. Makcik mampu nak bagi. Dia cakap kan, makcik nak bagi apa lagi. Dia cakap kan. Lepas tu, itulah yang saya rasa macam tersentuh lah. Makcik ni anak dia bijak. Suami dia dah tak boleh berjalan. Dan dia sangat meneruskan kehidupan. Saya rasa dia mengalami kegagalan yang banyak jugalah. Kesusahan, cabaran. Tapi cabaran. Dia, anak dia, bukan kegagalan, cabaran. Anak dia, anaknya tetap berjaya, 3 orang ke MRSM. Tapi diuji pula oleh Allah, suami sakit, tiba-tiba yang bongsu, bukan yang bongsu, kedua bongsu tu sakit pula, ada ketumbuhan, terpaksa pergi ke hospital dengan van yang daif lah. Van dia dah daif. Van tu jugalah makcik ni bawa meniaga. Itu kisah yang menyentuh hati dan perasaan lah. Kemudian bila saya sumbangkan tab tu juga, ada keluarga ni, mak dia meniaga roti. Lepas tu dia cakap, cikgu promosilah roti ni dekat kawan-kawan. Jadi saya promosi. Lepas tu tak henti-henti orang beli roti dengan dia. Roti dia sedap lah tu. Jadi nak tunjukkan di situ, saya percaya orang-orang ni cabaran dia lagi besar daripada apa yang kita lalui. Tetapi bila dia dah diuji cabaran ataupun kegagalan ataupun sebagainya, saya rasa dia akan terus juga untuk maju jadi ke kuat kan. Ya, jadi kuat. Sebab tadi tu kita kena ubah platform, bangkit daripada zon gagal kepada zon yang berjaya. Dan tidak jugalah Ustazah, tidak juga semua begitu. Ada juga yang bila saya selidiki, ialah kita kan hidupnya macam-macam. Ada yang ayah memang apa orang cakap tu, tak nak bekerja. Jadi anak susahlah, kesian kan. Itu ada juga kes. Betul. Pelajar saya ada yang macam ayah tak kerja, mungkin ada masalah lah. Ada masalah lah, tapi seorang anak yang bertanggungjawab kan, dia kerja kan, sambil belajar kat sekolah. Ya, sedih kerja. Tau macam mana nak cakap ya. Ada tak tuan-tuan perempuan tengok yang viral dekat Klang Selangor tu, yang duduk kat Maybank tu? Ada tengok video tak yang dia jual krepek kat tepi Maybank tu? Ada. Okey, kisah tu ialah kisah kawan saya punya pelajar. Jadi saya tanyalah lebih lanjut. Kenapa jadi macam tu? Dia bukannya mak-maknya suruh hantar, tapi dia memang ada kesedaran sendiri. Dia memang tak segan, dan dia memang dia nak bantu mak bapak dia. Sebabnya dia bukan anak warga tempatan tau. Bapak dia warga asing. Jadi dia sedar, dia cakap nanti dia nak belajar, kos tinggi, jadi dia nak bantu keluarga, dia cakap kan. Jadi memang budak tu bagus dan sangat baik di sekolah katanya. Jadi itu sebahagian lah, kata orang tadi tu, dia sedar bahawa dia diuji cabaran, maka dia cuba untuk berubah, untuk terus maju ke kehadapan. Okey. Doktor, sekarang kan kalau kita baca di media sosial, dekat internet semua, masalah yang kerap berlaku sekarang ni, kes bunuh diri akibat tekanan hidup disebabkan pandemik COVID-19. Saya rasa dalam bulan lepas lah dalam beberapa orang yang bunuh diri, dan rasanya agak menjadi satu perkara yang serius lah sekarang dalam kalangan masyarakat kita akibat daripada tekanan hidup sebab
tak boleh kerja kan, mata pencarian tak dapat diperolehi kan. Betul. So bagaimana agaknya kalau dari pihak doktor lah melihat masalah ini dan mungkin ada apa ni solusi untuk menyelesaikan, membantulah, memberi idea ke. Nah itulah bagi saya lah, saya pun bukan pakar motivasi kan, tapi yang boleh saya bagi pandangan adalah maksudnya boleh nampak lah kan. Yalah, bagi saya lah macam saya pun bukan pakar motivasi, tapi kalau boleh saya bagi pandangan, memang tak ada cara lain. Bila kita dah sedar kita ada masalah, kita diuji dengan apa, titik pangkal poin dia ialah kembali kepada agama kita. Kita kena ingatlah Allah SWT, sebab kalau kita ni diisi dengan apa tu, solat, dengan aktiviti yang kata orang tu bagus, dengan nilai moral yang bagus, insyaAllah lah tak jadi perkara tersebut. Apa yang terjadi sekarang ni sebab dia hilang pertimbangan. The true word is hilang pertimbangan. Tak tahu nak buat apa, tak tahu siapa nak dirujuk. Akhirnya penyelesaian dia ialah dengan membunuh diri. Baru-baru ni saya buat kajian tau dengan ni lah pelajar saya pasal kes isu bunuh diri ni lah, sebab saya ngajar moral kan. Rupanya dalam statistik PDRM sejak daripada PKP 1 sampailah kepada PKP fasa pemulihan masa bulan 8 tahun lepas kan, ada pemulihan sekejap kan. Hampir 300 lebih tau data je keluar oleh PDRM membunuh diri. Maknanya tahun lepas dah sangat ramai dah. Saya pun baru tahu, eh betul ke dah ramai? Maknanya tahun ini tambah lagi ramai yang membunuh diri dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju seperti Hong Kong, bunuh diri ni biasa tau, saudara-saudara, tuan-tuan perempuan. Kalau mereka tak capai kejayaan, kalau bukan orang Islam tu biasalah. Ini masalah orang Islam pun bunuh diri sekarang. Tu yang masalah besar tu. Ya, seperti yang kita sedar bahawa membunuh diri ni ialah sangat dibenci oleh Tuhan lah, dan tidak ada orang kan nak cakap pun takut. Jadi kena sedarlah. Sebetulnya tadi kembali kepada agama lah. Bagaimana agama tadi tu memandu kepada ke arah kebaikan. Bahawa Allah tadi tu dah katakan bahawa tidak ada siapa pun yang boleh kata orang tu membantu kita ni selain daripada doa-doa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu Taala dan sebagainya. Sebenarnya kita kena back to the basic lah. Kalau kita ada asas agama, kan kita belajar, ustazah mengajar semua ustaz-ustaz kan. Asas agama yang teguh, kembalilah kepada Islam dan sebagainya. Saya kan kalau bersyarahan agama, ingat satu ayat je ustazah Azian ajar dengan ustaz Kainah. Kalau salah boleh betulkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tentu betul ke tidak? Al-Mujadalah ayat 11. Betul ke? Kena cek balik. Kena cek balik lah. Tapi itu yang memang Sazah Azian nasi ajar kot. Allah akan meninggikan darjat kata orang-orang beriman dan juga berilmu. Nampak tak? Kalau kita memiliki iman yang teguh, ada ilmu yang tinggi, memang Allah akan meninggikan darjat. Termasuklah pejuang-pejuang fi sabilillah dalam bidang pendidikan. Siapa dia bidang pendidikan tadi? Cikgu-cikgu, ustazah-ustazah, ustaz-ustaz yang sambung belajar pun whatever dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita ada iman, kita juga memperjuangkan pendidikan dalam kehidupan kita, insyaAllah Tuhan akan kabulkan. Sebab itulah ramai anak cikgu ni, anak-anak cikgu, anak ustaz ni semua berjaya-berjaya, insyaAllah lah sampai belajar. Saya tengok ada cikgu dia tak dapat anugerah pun, tak dapat anugerah APC, tak dapat anugerah guru inovasi apa, dia cikgu biasa je. Tapi anak-anak dia 5-6 orang ada jadi Hafiz Hafizah. Siap Hafiz Hafizah luar negara pula tu. Balik Malaysia jadi doktor pakar pula tu. Ni kisah benar di SMK Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Cikgu tu biasa je, low profile. Ustazah ni low profile je. Tak dapat APC. Diorang cakap Ustazah tu dah ngajar 25-30 tahun. Tak dapat APC apa-apa pun. Tak apa. Rupanya kita lihat background dia, anak-anaknya semua hebat-hebat. Rupanya Allah gandakan berikan ganjaran dalam banyak perkara-perkara yang dia APC di sisi Allah. Ya betul, itu yang paling penting. Okey. Apapun sebenarnya cara macam ni sebenarnya kita yang berjiran ke anggota masyarakat yang berada di sekeliling tu pun wajar memainkan peranan yang penting. Betul. Dan sebagainya. Sebab ini masalah yang kadang orang dia tak boleh bangkit seorang. Dia tak boleh bangkit sendiri. Sebab walaupun kadang kita kata okay, kita berserah pada Allah, tapi dia perlu juga sokongan daripada sekeliling tu lah. Tu kadang yang menyebabkan ada yang boleh hilang arah tujuan semua tu kan.
Betul-betul itu satu-satu perkara lah yang tepat sekali di mana kata orang tu hubungan kita lah, sebab kita apa tu, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah SWT kan. Jadi sesama manusia kita juga peka. Yes, peka tu penting. Tengok keadaan sekeliling dan sebagainya. Tapi kebanyakan kes-kes yang membunuh diri ni, menurut kajian mereka ni memang tak kurang bercampur juga dengan masyarakat. Dan mereka ni memang macam mana ya, diorang ni macam ada satu halusinasi, apa? Halusinasi. Di mana dia berada dalam kelompok diri dia tau, dan dia rasa macam susah untuk bergaul dengan orang lain. Di saat-saat yang dia nak membunuh diri itulah dia akan menyepi, bersendirian. Jadi betul lah peranan kita masyarakat ataupun jiran tetangga kena tengok. Kalau tak jiran tetangga pun, kalau tak jiran tetangga pun mungkin apa, ahli keluarga lah. Ahli keluarga, rakan-rakan kena memberikan dorongan. Begitulah. Cuma saya tak dapat statistik kaum ataupun bangsa. Saya rasa diorang tak keluarkan kot statistik siapa yang bunuh berapa kaum dan sebagainya, sebab benda tu mungkin sensitif kan. Tak jumlah, nampak lagi. Jumlah apa, jumlah rakyat Malaysia yang bunuh diri tu ada di beritahu lah. Ya, itulah betul. Tapi sedih lah kata orang tu, itu bukanlah jalan yang terbaik untuk dilakukan. Bila kita dah ada diuji kegagalan, diuji dengan pelbagai cubaan, itu bukanlah satu perkara yang terbaik. Okey, baik, yang seterusnya. Frasa F dah ada, A dah ada. Sekarang kita pergi frasa I. Iaitu ingat. I adalah ingat. Ingat Allah, ibu bapa dan juga guru. Itu yang paling penting sekali. Sebenarnya ingat ni boleh ramailah. Tapi sebenarnya saya pecah kepada dua. Iaitu ingat kepada Allah SWT ataupun Tuhan lah. Kalau bukan beragama Islam, Tuhan. Dan yang kedua ialah ingat kepada manusia. Manusia tu saya suka mentionkan kepada ibu bapa dan juga guru-guru kita. Sebab apabila kita diuji cabaran, kita kena sedar bahawa apa yang kita buat hari ni sebenarnya adalah untuk orang-orang yang lain juga. Bukan untuk diri kita sahaja. Pertama sekali, tanggungjawab kita sebagai seorang manusia. Kita kena ingat bahawa kita ini adalah hamba Allah SWT. Bila kita diuji kegagalan, bukan kita seorang sahaja yang berada di muka bumi ini. Di mana ada Allah ataupun pencipta yang akan cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi seperti tadi, berdoa, melakukan kebajikan, memberi sedekah dan sebagainya. Dan yang seterusnya, kita juga sedar bahawa kita ada ibu bapa yang perlu dihormati, ada para guru yang memberikan harapan dan sebagainya. So bila kita gagal, kita ada orang sekeliling. Orang sekeliling tadi tu sebenarnya lah yang boleh memberikan sokongan kepada kita. Di mana mereka tadi tu akan memberikan motivasi yang macam tadilah, menjawab pasal kes bunuh diri tadi kan. Sepatutnya orang yang rasa tekanan tadi tu, contohnya dia misal kata kerja tak dapat kerja selepas PKP, duit tak ada nak menyara keluarga dan sebagainya, dia kena ingat di sekelilingnya ada masyarakat yang sangat pemurah yang boleh membantu. Macam tempat saya ni ada namanya Yayasan Darul Jariah yang dibuat oleh sukarelawan kakak perempuan namanya Kak Jah. Kak Jah tadi ni dia memang akan bagi bantuan kepada seluruh yang susah dan sebagainya. Jadi kalau ada isu tentang tak cukup duit dan sebagainya, kita kena ingat. Pertama tadilah, of course Allah SWT. Kedua, kita ada masyarakat, ada ibu bapa, ada para pendidik, ada siapa-siapalah yang boleh memberikan sokongan kepada kita. Ya, ada apa-apa nak cakap ke? Kita nak celah untuk kod yang ketiga. Boleh. Kita minta adik Ali. Okay, kod yang ketiga malam ini ialah nombor tiga. Sekejap, Ustaz boleh dengar? Boleh. Okay, kod ketiga malam ini ialah nombor tiga. Okay, nombor tiga ya. Saya belajar sekalian. Tiga. Salah asah. Baik, boleh teruskan? Kita teruskan doktor. Okey, jadi tadi kan bila saya cerita tadi yang bila ada guru-guru message tau, Faizi dia cakap kan, cikgu sekolah saya panggil cikgu Faizi. Itulah macam mana ya cikgu nak cakap pun segan cakap kan. Sekolah cikgu ni ada 2-3 orang lagi lah yang tak dapat belajar online, mak bapak. Yalah masalah lah kan. Jadi saya pun macam mungkin Allah dah tentukan saya ni orang untuk membantu tau. Jadi saya hanya WhatsApp je kepada nombor-nombor kawan saya yang memang saya dah biasa buat. Saya forward je ayat. Saya cakap lah dengan rendah diri, saya cakap akak lah kan, akak, abang, cikgu sekolah ni minta bantuan lah, kesian dia orang, dia dah minta, dah 2-3 orang dah cikgu minta kan. Jadi saya cakap saya sebenarnya minta maaf, malu nak minta sumbangan.
Tapi kan kita percaya bahawa ingat kita ada Allah, kita ada ibu bapa, ada guru, ada rakan dan sebagainya. Mereka ni memang akan bantu. Saya iklan sahaja sejam, bukan iklan pun, hantar WhatsApp kan kepada mereka, forward ayat cikgu tu. Saya dekat dapat dekat RM2,000, bayangkan dalam tempoh 1 jam je dapat RM2,000. Nampak tak? Bahawa sebenarnya dalam ramai pemurah Betul Sazah, rakyat kita ni pemurah. Jadi kalau macam tadi kita diuji dengan cabaran, stres, tak ada kerja, jangan bunuh diri. Sebab banyak orang yang boleh memberikan sokongan dan juga bantuan. Kecuali lah memang dia ada masalah mental contohnya macam anxiety, pernah dengar kan? Anxiety, dia takut sangat ataupun sakit apa, tekanan perasaan yang terlalu kuat, mungkin dia kena jumpa sekretari lah. Itu pun sebagian daripada manusia yang boleh bantu. Jadi ahli keluarga lah, ibu bapa lah ataupun masyarakat lah perlu bersama-sama. Kita kena ingat bahawa itu penyelesaian kepada cabaran-cabaran yang wujud dalam diri kita semua. Okay. Jadi kan tadi bila saya bagi petang tadi, cikgu yang teman dengan saya tu dia cakap, Faizi, akak baru je message 2 hari lepas, kata Faizi dah tutup program, macam mana pula boleh dapat dana ni? Saya cakap Allah yang bagi. Saya cakap macam tu je lah kan. Saya makan nak explain lebih sebab dia terkejut. Satu tag bukan murah zaman sekarang ya. Kalau yang jenama tak, yang tak ada jenama mungkinlah murah, tapi janganlah kita bagi yang tak berjenama kan. Bagilah yang elok sikit untuk pelajar-pelajar ni. Okay, jadi dia cakap Alhamdulillah rezeki, yelah ni rezeki Allah tetapkan kat dia. Sebenarnya cikgu tu dah nak bagi tag dia dah. Bagusnya cakap akak nak bagi tab akak. Tak apa, saya dah ada tab ni. Cepat-cepat saya hantar hari ni sebab mula-mula saya nak hantar besok. Tapi sebab dia nak bagi tadi, sebenarnya saya nak buat surprise kat dia, saya dah dapat dana kan. Itu yang saya cakap Ustaz Hazian tadi, saya nak cepatkan latihan petang ni lah sebab pukul 5 lebih saya nak pergi jumpa diorang ni. Jadi dapat. Jadi ingat ingat kita ada Allah, kita ada ibu bapa, kita ada guru, kita ada masyarakat. Jadi kan saya nak flashback tadi tu, bila saya dah tahu saya ni macam nak gagal dalam Viva PhD, saya teringat siapa tuan-tuan dan puan-puan. Perkara pertama yang saya ingat, inilah gambar yang saya tunjuk ni. Inilah bapak saya. Bapak saya ni dah dekat nak 100 tahun, dah tua dah, dah uzur. Tapi dia bolehlah uruskan diri dia. 90 lebih dah. Jadi bapak saya ni tak boleh berjalan. Jadi kan bila saya nak Viva tu, kalau saya gagal, siapa yang orang pertama yang akan sedih? Tentulah bapak saya. Jadi saya jumpa bapak saya, saya cakap, Abah, dia nak periksa lah minggu depan. Tapi dia rasa macam gagal lah Abah. Dia kata, macam mana ni? Dia cakap, tak adalah gagal, mesti lulus punya. Hari-hari aku doakan kau. Dia tak faham sebenarnya pengajian PhD ni. Jadi saya cakap, nak pergi exam perubatan. Dia cakap, kenapa belajar nak kena periksa kesihatan pula? Bukan. Ini exam doktor lain, bukan doktor perubatan. Ni doktor untuk jadi doktor lah. Dia tak faham. Tak apalah tak faham, tapi exam je lah. Doa je, doa exam macam tu kan. Jadi dia sentiasa berdoa lah. Lepas tu cakap dengan Abah, Abah kan sebenarnya yang buat PhD ni semua nama Abah. Sebab kalau kita submit paper luar negara, dia tak akan letak nama Hairul Faizi tau. Dia akan letak Lokman. Lokman di depan. Jadi kan kisah bapak saya ni, kalau tuan-tuan perempuan perasan, viral di banyaklah di dalam media sosial, dalam surat khabar, dalam Siakap Keli, dalam Nadi Bangi UKM, dalam UKM punya blogspot. Banyaklah beratus-ratus ribu orang kongsi dan juga share like macam-macam lah. Ni contoh dua je saya ambil, Bulan dan juga Nadi Bangi. Banyak lagi kisah bapak saya tadi tu yang saya ceritakan, saya pakaikan dia jubah PhD kan. Bapak saya cakap apa tau? Enggak tu lah bapak. Itulah nak juga pakai jubah. Bapak saya cakap, kau ni dapat doktor sebab agaknya dulu aku pernah hantar seorang kawan tu, anak dia pergi MRSM. Kawan tu, anak dia sekarang tu dah jadi profesor penuh dekat UATM. Agaknya sebab aku hantar dia kot kau dapat doktor. Sebenarnya bapak saya ni pun tak percaya saya dapat doktor tau, tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya kata terus terang aje. Sebab saya bukan belajar bijak sana zaman sekolah dulu. Bapak saya tahulah tahap saya. Adik-adik saya kan ramai. Jadi abang saya memang ada yang jadi engineer, ada yang accountant. Saya lemah sedikit matematik tau, tu kelemahan saya lah. Jadi dia nampaklah saya punya potensi tu mungkin dari segi kepimpinan je. Dari segi pelajaran ni mungkin biasa-biasa. Tapi rezeki dapat doktor tu memang saya terharulah. Dan sebenarnya yang paling saya ingat ialah arwah mak lah bila saya dapat doktor tu tau. Jadi bila kita ingat dari tu, pertama memang ingat Allah lah. Kedua ingatlah ibu bapa kita. Sebab mereka tadi tu lah yang... Doktor ni agaknya guru ya? Siapa? Ni yang ada pada skrin ni. Lagi... daripada apa ni? Puan Norihan binti Muhammad. Ya, ya, ni
Puan Norehan ni ustazah di sekolah kami ni. Dia kata lagi bangga bila dapat lihat mantan anak murid dari SMK Bukit Sentosa Rawang. Memang selalu masuk syarahan. Hairul Faizi. Harap ustazah tak salah orang. Ustazah Norehan. Oh, ustazah anak murid ustazah Norehan juga kan ni? Ya, betul. Ya. Yeah. Ustazah Norehan daripada mana? Ustazah Norehan sekarang dia mengajar di Putrajaya lah. Ustazah Norehan. 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 Saya tak perasan lah. Gambar-gambar cikgu-cikgu. Norehan binti. Oh cikgu Norehan Muhammad. No. Kenal. Oh anak murid dia juga. Anak murid lah ke benar ni. Betul ke? Kalau apa anak murid kita berjaya, memang kita akan rasa macam tu lah. Okey, lagi satu saya nak kongsikan rahsia lah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Selepas mak saya meninggal dunia semasa saya SPM dulu, saya tak pernah tinggal bagi ucapan dan juga hadiah cenderamata kepada semua guru-guru saya. Saya rasa dekat 20 lebih tahun lah lepas saya habis SPM sampai sekarang, saya tak pernah lupa bagi hadiah. Di peringkat awal dulu memang susah ya, saya kumpul duit ya, beli hadiah kedai RM2 semasa saya darjah tingkatan 4, tingkatan 5. Sebab saya cakap cikgu-cikgu ni lah yang boleh memberi keberkatan kepada saya. Jadi saya percayalah berkat doa cikgu tadi tu sampai sekarang lah mereka akan mendoakan. Cuma Ustazah Azian ni saya tak jumpa nombor telefon beliau, jadi saya baru terjumpa dalam setahun dua tahun ni. Jadi sempatlah. Bagi hadiah lah tu. Bagi tahun ni dapat. Dapat handbag. Handbag cantik. Jadi kan yalah, maksudnya peningkatan hadiah tu sesuai dengan peningkatan kerjaya lah kiranya. Memang saya akan simpan spend berapa ratus setiap bulan ya, untuk bagi contoh yang baiklah. Saya bagi untuk 35 cikgu. Jadi kan cikgu sekolah dia akan risau. Dia bukan risau nak hadiah tu, dia akan risau macam ni. Kenapa ya tahun ni Faizi tak hantar hadiah lagi, dia cakap kan. Dia pelik kan. Bukan dia risau nak hadiah tu, tapi dia macam pelik. Faizi ni tak sihat ke? Cikgu tu call saya. Dia takut macam tu lah kan. Bukan tak sihat. Apa khabar Faizi ya? Kan PKP sekarang tahun lepas kan. Macam mana saya nak bagi surat? Masa tu semua tak boleh keluar bulan 5 kan. Jadi saya bagi hadiah tahun lepas bulan bulan 7. Jadi kan sebelum saya Viva tu, saya message kepada semua. Saya memang ada macam mana kita buat broadcast dalam WhatsApp kan. Kepada semua cikgu saya, cikgu kan. Saya rasa inilah dia perkara terakhir dalam bidang pendidikan formal. Formal lah, saya anggap formal lah PhD yang saya lalui. Doakanlah saya sebab saya rasa khuatir dengan apa yang saya akan lalui nanti. Doakan ni cikgu, halalkan daripada mula sampai akhir saya belajar. Jadi semua cikgu kata Faizi anak murid yang bagus, takkan gagal punya. Macam-macam lah doa tu kan. Jadi mereka tu orang pertama yang saya kongsikan keputusan lulus ke gagal dalam Viva tersebut. Jadi ingatlah Tuhan, ingatlah ibu bapa, ingatlah kepada guru-guru yang telah mendidik kita. Jadi itulah satu cara untuk kita menguruskan kendiri kita apabila kita diuji cabaran dan sebagainya. Sebenarnya kan doktor, zaman sekarang ni lagi mudah sebenarnya apa ni, para pelajar nak hubungi guru. Betul. Zaman betul. Saya dulu apa payah lah kan. Zaman sekarang dah ada medsos ni macam-macam kan. Terutama biasa betul, kalau guru-guru ni dia guna Facebook lah kan. So di situlah boleh berjumpa dengan anak-anak murid kan. Kat situlah apa ni murid-murid pun boleh ingat sebenarnya guru-guru masing-masing kan. Tapi masalah tapi, sekarang dia tak sama dengan yang kata kalau batch yang 2011 ke bawah sana kan. Dia tak sama yang sekarang ni. Sebab kalau yang sebelum ni dia memang kalau dapat result SPM kan, cikgu tak ada kat situ, dia akan cari cikgu sampai jumpa. Nak ucap terima kasih. Sekarang dah saya rasa kurang dah Ustazah. Sekarang kurang, padahal kemudahan tu banyak. Bukan tak ada lah, tapi tak semua lah kan. Cuma satu je lah saya pesan kepada cikgu, kawan-kawan semua kan. Kita jangan mengharapkan anak-anak murid kita mengingati kita. Jangan mengharapkan anak-anak murid kita nak bagi hadiah dan sebagainya. Sebab kalau kita harapkan benda tersebut, kita akan rasa sakit hati. Jadi saya cakap tak apalah, mungkin dia ingat tapi dia tak ada ekspresikan dalam diri dia. Saya fikir macam tu je lah untuk kita mengingati. Tapi kan macam saya murid saya China dan India sebab saya mengajar moral kan.
Bagi saya, pelajar Cina dan India ni, sebab saya mengajar peralihan dulu, mereka sangat hormat dengan saya. Even sampai sekarang pun masih lagi berwhatsapp, siap call lagi pelajar-pelajar peralihan. Sebab itulah masa saya Viva, slide terakhir saya, saya tunjuk gambar diorang. Saya cakap inilah dia yang menjadikan saya buat apa yang saya buat sekarang. Sebab saya buat kajian tindakan sampai peringkat doktor falsafah tau. Kajian tindakan sekolah tu saya buat sampai peringkat doktor. Jadi saya cakap kalau saya tak buat kajian tindakan sekolah dulu dengan diorang, mungkin saya takkan buat doktor sampai sekarang. Jadi kan baru-baru ni seorang pelajar saya meninggal dunia tau, kemalangan, pelajar India dekat Bukit Beruntung. Jadi apa tu, sedih sangat sebab pelajar ni sangat baik . Jadi kami ni bercicat lah bersama-sama kawan-kawan. Jangan terkejut . Saya dengan pelajar-pelajar India ni rapat. Sampaikan dulu dia orang kata apa, cikgu ada tak orang yang mau kacau cikgu, nanti saya bagi tahu bapak, katanya kan. Bukit Beruntung ni siapa yang tahu, tahulah tempat-tempat macam mana kan. Jadi dia orang sangat baiklah dengan saya. Kemudiannya saya ni sampai boleh nyanyi lagu Tamil, boleh cakap lagu bahasa Tamil dengan dia orang. Itulah kelebihan saya dulu. Betul. Jadi itulah dia, pelajar-pelajar moral saya tu masih lagi ingat. Tapi kalau kita nak kata wajib, kita macam apa, mengharapkan tak dapat, memang kita sedih sebab kita kan, yelah, kita ada impian macam anak-anak, kita nak ingat kita sampai besar dan sebagainya. Tapi budak-budak dah berjaya pun kadang lupa kan, dah cemerlang, dah jadi doktor, ramai anak murid saya jadi doktor dah di sekolah dulu. Tapi ada yang lupa kan, tapi tak apalah, mungkin apa pun masing-masing dah reda semua. Harap orang berjaya. Beri bagi sumbangan kepada apa ni, anak-anak bangsa, negara. Cukuplah kan. Sazan Nuraihan dulu, beliau yang bawa saya pertandingan syarahan agama. Tak sama dengan Ustazah . Sebab sama lah tu sekali dengan dia junior sikit. Sebab Ustazah mengajar sekolah tu sekejap je. 3 tahun je. Okey, baik. Seterusnya, yang keempat, iaitu zahirkan tindakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita dah diuji dengan kegagalan, dah diuji dengan cabaran, kita kena zahirkan. Maksud zahir yang tadi tu, kita kena keluarkan perkara-perkara tersebut. Memanglah kita dah berdoa kepada Tuhan, memanglah kita dah redha, memanglah kita dah rasa kita apa tadi, dah ada apa, ambil pengajaran daripada perkara yang terjadi, kita dah fokus kepada perkara tadi tu. Tetapi kalau kita tak bertindak pun, tak menzahirkan pun, tak jadi juga. Jadi bila kita nak zahirkan tadi tu, terus buat. Jangan risau. Percaya usaha. 3 perkara inilah yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Sebab semasa saya give up tadi tu, kebetulan ada seorang kawan lah, pensyarah, profesor daripada UiTM. Dia bagi satu posting dalam grup doctorate support. Macam kami buat passion ni ada kumpulan doctorate support. Dia cakap, jangan risau gagal, jangan risau tak lulus, jangan risau apa. Yang penting anda dah lalui sebuah proses pengajian. Semua benda yang terjadi tadi tu, anggaplah dia sebagai perkara yang positif dalam diri anda. Itu yang saya cakap tadi tu. Saya kena sudahkan secara positif dan juga sudahkan secara, kata orang tu berhikmah lah, ataupun kata orang tu dengan bijaknya. Jadi terpaksa buat juga. So terus buat. Jangan risau. Percaya yang kita usaha tadi tu adalah satu usaha yang diterima oleh Allah, yang kata orang tu sebagai satu usaha yang boleh menyelesaikan perkara tersebut. Sebab kalau tak bertindak langsung, lagilah takkan mendatangkan apa-apa, betul tak? Jadi teruslah buat, jangan risau dan percaya usaha yang kita buat tadi tu tentu akan membuahkan hasil dan juga ganjaran. Dan kalau gagal lagi, tak cemerlang, ulang balik supaya kita berubah, kita buat lagi supaya capai kejayaan tersebut. Masih di universiti dulu, untuk dapat anugerah kepimpinan chancellor tu, syaratnya biasanya ialah menjadi yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar atau MPP kan. Tapi saya tak dapat jadi MPP, sebabnya saya tak terpilih untuk calon. Memang give up lah. Tapi aim saya tadi tu, saya nak dapat anugerah tu. Dengan rezeki Allah, saya tubuhkan satu persatuan kelab tu namanya Kelab Budi Penyayang Malaysia. Dia di bawah Allahyarhamah Datin Seri Endon Mahmud. Masa tu lah isteri Prime Minister Datin Tun Abdullah Ahmad Badawi. So apa yang saya buat, saya buat charity. Sebenarnya charity work ni dah lama saya buat sejak daripada universiti, di mana saya kumpul dana, saya bantu beberapa rumah anak yatim di negeri Perak sehinggakan masuk TV, television, kutip dana beribu-ribu, bawa diorang pergi motivasi, macam-macam lah saya buat di peringkat universiti. Alhamdulillah rezeki tu, saya terpilih jadi kepimpinan Night Chancellor tadi tu. Sebab saya cakap, kita kena terus buat. Jangan risau, percaya usaha.
selebih tu tak apalah, Allah yang menentukan. Tapi rezeki Allah, berjaya juga dapat anugerah kepimpinan Knight Chancellor tu ya. Sebab itu anugerah tertinggi lah kata orang dari segi bidang. Kata orang tu kalau kat sekolah kau curriculum lah, kalau universiti bukan curriculum lah, hal ehwal murid kan. Okay, jadi jangan kita tak buat langsung. Tak buat memang tak jadi apa-apa. Itulah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebab ada orang hanya duduk je, dia rasa macam alah nanti buat pun tak jadi, tak buat pun tak dapat apa-apa. Ha, itulah dah bagi nampak dulu eh, buat belum. Betul. Tapi alah, doktor alah. Memang ya doktor, sampai sekarang pun ya best talented IPG. Memang berbakat. Tak adalah, biasa je yang tu. Itu budak-budak yang calon, tak tahulah dia orang tengok apa kan. Pelajar-pelajar IPG lah. Okey, kita pergi kepada frasa yang terakhir, ada 15 minit saya rasa, iaitu implementasikan. Okey, ini ialah last but not least lah. Implementasikan. Maksud implementasikan tadi tu, apabila kita dah melalui fasa-fasa cabaran, ujian dan dugaan, kita jangan sesekali lupa diri. Jangan sesekali mendabik tinggi diri kita dan sebagainya. Kerana kita kesedar bahawa kita pernah melalui fasa yang cukup berat, cukup getir dan cukup mencabar. Sama tadi juga macam orang tadi tu, dia nak diuji Tuhan, tak dapat gaji, nak bunuh diri, tiba-tiba terselamat daripada cubaan bunuh diri dan dia berubah menjadi seorang yang berjaya. Bila dia dah sehat, dia dah sempurna dan sebagainya, dia kena ingat benda yang terjadi sebelum tadi tu dengan lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun Allah Subhanahu Taala. Ataupun dia akan terus lagi bermuhasabah diri dengan mengimplementasikan pelbagai perkara-perkara yang bagus, memberikan good positive vibe dan sebagainya. Salah satu contohnya, dia boleh memberikan motivasi lagi kepada orang lain. Itu masuk implementasi tadi tu. Ataupun pengalaman dia tu, yes, dia betul. Pengalaman ni ada orang sama kan, jadi dia boleh guna cara untuk selesaikan. Yes, itulah. Saya memang suka guna media sosial untuk share good vibes ni. Saya pernah pergi ke penjara Kajang tau. Penjara Kajang ni, kami buat program untuk pesyarah-pesyarah lah. Jadi saya pergilah ke penjara tu, saya jumpa dengan dua banduan. Banduan ni sedang study. Saya tanya buat apa? Study, cakap kan. Rupanya dia buat PhD dekat penjara. Ya Allah, kan, awak buat PhD? Ya, kan. Ha, dia buat PhD tapi duduk penjara. Dia masuk penjara sejak daripada SPM sebab bunuh orang. Dia bunuh orang Cuman sejak daripada ni. SPM. Dia kalau perasan saya punya cerita tu viral dekat dalam Siakap Keli. Graduan daripada penjara bakal dilahirkan tajuk dia. Okey, jadi Ustazah ada baca. Dia yang kalau buat apa ni, di penjara pun masih lagi diberi peluang untuk belajar sebenarnya. Jadi guru yang berpercaya belajar di penjara. One day kalau dia dah keluar, saya rasa dia dah mengharungi satu cabaran yang saya rasa getir lah kan. Masuk penjara bukannya mudah ya, getir. Dan saya, insyaAllah saya rasa dia boleh diampunkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebab dia antara banduan yang cemerlang dan sekarang dah nak siap PhD dah di dalam penjara, insyaAllah. So dia boleh berikan good vibes lah kepada ramai orang di luar sana satu hari nanti. Okay, itu satu case. Satu case yang kedua, saya pergi ke Henry Geni. Saya ni memang pesara moral kan. Pergi Henry Geni kat Melaka, Masya Allah tuan-tuan dan perempuan, saya terkejut. Saya mula-mula nampak seorang murid tu, murid lah saya panggil kan, dia orang botak semua. Tapi saya tak nak tegur lah dia kan, saya diam je. Saya cakap, saya terkejut. Ya Allah, ni anak murid aku ke? Saya kan. Tapi saya cakap, takkanlah dia masuk penjara. Henry Geni tu penjara lah kiranya kan untuk budak-budak yang jiwana. Saya diam je. Kami tak boleh berkomunikasi secara langsung tau dengan diorang ni sebab kami buat program. Dilarang lah. Jadi kan dia tak pandang muka saya. Saya pun nak pandang tapi tak nak pandang. Lepas tu saya lalu sebelah dia, saya saja je nak lalu sebelah dia. Bila saya lalu sebelah dia, dia tak pandang muka saya, dia pandang depan je, tegak kan badan dia. Dia orang macam askar kan, tegak je, botak. Cikgu tak kenal saya ke? Ya Allah, bila dia cakap macam tu, saya menangis. Tuan-tuan perempuan, saya pergi ke belakang, saya diam. Betul lah, dia anak murid aku, kenapa masuk penjara, masuk Henry Geni, ya Allah. Saya kan, saya macam sangat sedih. Lepas tu kan, sepanjang program tu saya memang tak nak jumpa dia. Sebab kalau saya jumpa dia, memang saya akan tanya, kenapa kau masuk Henry Geni ni? Sebab biasanya Henry Geni ni kes yang rogol, kes rompak, dadah, mencuri, membunuh dan sebagainya kan. Saya tak nak tahu kisah dia. Sampailah bila program akhir tu, kita kena bersalam tau. Salam macam salam ringkas lah. Sekarang ni sebut salam rasa sensitif kan, dulu tak ada masalah pun. Salam dan peluk kan, dia orang lain salam je. Sampai giliran saya, dia salam, dia peluk saya. Cikgu, saya janji saya akan jadi orang baik lepas ini, dia cakap kan. Macam tu, ya Allah Akbar, kawan-kawan saya tahu rupa tu anak murid saya. Lepas tu saya jadi macam apa, macam emosi saya tak
tentulah juga kenapa dia jadi macam ni. Tapi saya nak selidikkan kenapa dia masuk Henry Gurney ni kan. Padahal dia budak baik. Sebenarnya dia bukan pelajar sekolah menengah saya. Dia dikajang sebab saya dulu pergi tuition, home tuition tau. Masa saya buat master, saya pergi ke rumah-rumah mengajar untuk dapat duit tambahan kan. Sebab jauh berulang. Jadi saya ngajar tuition, tutor lah tutor. Jadi saya kenal dia dengan lebih dekat lah kan. Di keluarga yang senang, kenapa jadi macam tu? Bila saya dah tahu-tahu 2-3 tahun lepas rupanya mengambil dadah. Jadi sedih lah. Dan SPM dia dapat 6A. Alhamdulillah lah sebab dia memang budak baik kan. Sekarang ni dia dah menyambung di Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia. Alhamdulillah lah. Jadi bila dia dah lalu getir macam tu, saya cakap awak kongsikan. Apa yang awak dah lalui sebelum ini untuk awak memberikan kata orang tu kesedaran, awareness kepada ramai masyarakat di seluruh dunia ke, negara ke, Malaysia ke dan sebagainya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, pergilah implementasi tadi ni. Maksudnya kita pergilah mengubah diri kita, memberikan kesedaran ramai orang bahawa kegagalan tu memang akan wujud. Jangan rebah, teruskan, jangan mengalah. Sekian saja. Saya rasa perkongsian yang tak berapa nak kata orang tu bagus sangatlah. Ini sebagai perkongsian-perkongsian sikit kepada semua tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya serahkan kembali kepada Ustazah Tengku Nur Asyad. Bersilakan. Okay, Ani. Ani bagi nombor keempat kita dulu. Jadi dalam kita punya kod ni, hari ni angka keempat kita ialah nombor satu. Wahid, satu. Kita ada lima ya ni malam ni? Kita ada lima. Kita ada lima. Sebab ada huruf. Terakhir, ada tambah satu. Sebab ada huruf. Jadi kita, okay. Yang terakhir kita akan bagi lepas ni. Okay, itulah. Okay ya. Jadi itu ya di antara perkongsian yang disampaikan oleh Dr. Hairul Faizi. Saya masa sekolah dulu panggil Faizi. Saya bila apa dia doktor bekerja semua panggil dia Hairul. Jadi Dr. Hairul ya, begitu banyak pengalaman dan juga cerita yang dapat kita dengar ya pada malam ini dan banyak ilmu yang dapat kita ambil ya daripada penyampaian yang disampaikan oleh Dr. Hairul pada malam ini. Ada soalan tak daripada penonton? Rasanya penonton semua teruja ya dengar cerita, pengalaman dan ilmu ya yang disampaikan oleh doktor pada malam ini. Ya. Okey, jadi ini bermakna kita kena selalu berfikiran positif ya dalam menghadapi apa jua cabaran dalam hidup kita, kerana di dalam kesusahan, di dalam cabaran yang kita hadapi itu ada kemanisan di hujungnya. Ya, kita ni di pentas dunia ini sentiasa diuji oleh Allah SWT. Ya. Okey. Saya masuk sikit boleh. Boleh. Kita jemput adik-adik Ali. Perkongsian? Sikit perkongsian lah. Sambil dah doktor banyak mencerita tu, sebab memang apa yang doktor kata semua tu boleh, saya boleh sangat boleh relate lah maknanya. Sebab masa saya nak ambil exam baru ni pun, SPM baru ni, bukanlah masa dah dekat tu dah. Tetapi 2-3 tahun lepas saya ambil exam awal tahun baru ni, dan 3 tahun, hampir exactly 3 tahun lepas ayah saya meninggal. Dan secara mengejut, maksudnya memang sebelum tu ayah memang sihat apa semua, tetapi tiba-tiba sahaja dalam 2 hari sahaja dua hari saja ayah masuk hospital. Dan sebelum dua hari tu memang tak ada apa-apa tanda. Jadi memang masa tu lepas saya meninggal tu memang sangat terasa sangat affected lah apa benda berlaku begitu. Dan lepas tu banyak pula benda berlaku. Jadi rasa macam macam jatuh ditimpa tangga lah buat kata pepatah ni. Selepas tu pula bila dah banyak berlaku tu, tahun 2019, selama lebih dari satu bulan saya sakit teruk. Satu bulan memang tak boleh bangun dari katil sebab lamalah duduk tu. Bila dah nak belajar tu pun, belajar untuk SPM tu memang banyak tertunda sebab sebelum tu tidak prepare untuk nak belajar lagi.
Dan lepas tu bila sakit tu, it's a long time juga nak nak recover lepas dah sihat. Sakit semula, dia trigger semula sebab dia berkaitan dengan perut. Lepas tu ada bulan puasa. Jadi bila puasa tu, dia trigger semula. Jadi banyak menghadapi masalah begitu. Tetapi itulah, apa pun mesti kembali pada Allah. Dan bila walaupun masa saya sakit tu memang rasa perasaan diri masa tu tak, saya sampaikan perasaan diri rasa tak tahu boleh make it through tak sakit tu maknanya. Dan alhamdulillah dapat recover dan selepas itu kembali saja pada Allah dan bertawakal. Bila sampai masa nak exam pun sebenarnya memang rasa tidak prepared. Tapi cuma saya berusaha lah minta tolong guru saya tolong doakan, kawan-kawan lama semua tolong doa dan alhamdulillah dapatlah result yang memuaskan masa SPM baru ni. Dapat 4A dan 2B untuk 6 subjek yang saya ambil. Jadi itu pun dalam pada masa tengah nak ambil SPM tu hari exam bahasa Inggeris hari kedua, exam kedua tu sepatutnya hari tu pergi ke mahkamah tetapi maksudnya masa hari sebelum tu hari exam BM tu dah prepare dah untuk esok saya tak dapat pergi ke mahkamah. Keluarga saya kena pergi ke mahkamah, saya kena pergi ke exam tetapi alhamdulillah tapi yalah ada banyak masalah juga tetapi sebab bila COVID ni banyak tunda jadi dia kes ditunda kan. Tetapi memang yalah banyak menghadapi perkara-perkara yang sebegitu. Tetapi kalau saya berputus asa terus memang yalah sampai ke sekarang ni saya tidak dapat berada di sini untuk dengan apa yang yalah segala kejayaan saya yang segala sedikit sebanyak yang saya ada sekarang ni. Tetapi kerana saya berusaha bertawakal, berdoa dan macam yang doktor kata tadi, jangan lupa untuk minta juga orang lain untuk berdoa. Jangan segan untuk minta rakan-rakan, minta guru kita, minta ibu bapa, ahli keluarga semua pun boleh minta doa. Tumbuh dan Tuhan, jangan lupa Tuhan. Betul. Bila kita minta orang lain doakan untuk kita, dengan sendirinya kita merendah diri kan. Tahniahnya Ahmad Ali Karim. Tahniah kepada awak, semoga awak terus maju jaya. Dan nampak dah ada bakal lapis pemimpin negara yang terbaik sekali nanti, insyaAllah. Ramai dah doa ni. Satu insyaAllah. Amin. Amin. Okay, Ali boleh teruskan ke kod kita yang seterusnya. Okay, jadi kod kita yang seterusnya, kod kelima kita ialah nombor 4. Okay, yang terakhir ialah nombor 4. Arba'a. Maknanya Arba'a. Pada malam ini ada 5 ya. Ada 5, takut dibiasakan 4 kan. Awal tadi saya beritahu ada 4 pun. Rupanya malam ni ada 5. Okay, diharap semua yang apa ni berada bersama-sama kita ni dapat ya kelima-lima kod tadi. Okey. Kita punya penyelaras ada sedikit pesanan. Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat malam. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih yang hinggalah kepada doktor atas perkongsian yang cukup hebat malam ni. Sebenarnya terasa macam malam ni macam feeling dia lain kan. Sebab apa mungkin doktor ni nampak lemah lembut sikit. Yeah, itulah walaupun situasi macam tu tapi sebalik apa yang disampaikan, okay, di sebalik perkongsian tu sebenarnya memang agak menyentuh jugalah hati saya. Sebab apa, setiap orang saya percaya mempunyai ujian ya masing-masing dengan apa ni mengikut ya kemampuan masing-masing. Dan satu lagi memang kita perlu apa ni kembali segala-galanya pada Allah SWT. Walau macam mana pun kita perlu ada supporter kita lah, kerana sebab kita ni hidup dalam sebuah masyarakat. Jadi kepada apa ni penonton-penonton yang mungkin sekarang ada yang
kita tak berkesempatan nak menonton dari awal, boleh tengok balik ya, perkongsian cukup menarik yang boleh kita jadikan satu apa ni pengajaran ya buat diri kita yang sedang menghadapi masalah. Jadi jangan apa ni buat keputusan yang kata terburu-buru, ikut nafsu yang boleh membawa ke arah jalan yang tidak betul. Saya percaya kat luar sana tu ada yang yang sedang menghadapi masalah ya. Jadi perkongsian malam ni dah cukup ya, terbaik lah ya, untuk semua, kerana dia dapat ya beri kita satu apa ni cara ya, bagaimana kita nak arrange, bagaimana kita nak apa ni handle kita punya masalah ya. Kita tak boleh mungkin ada masalah kita tak boleh apa ni hadapi seorang-seorang ya. Kita perlu ada orang lain ya untuk membantu kita. Tapi orang lain tak tahu kalau kita tak cerita, betul tak? Tapi ceritalah pada orang yang kita boleh percaya dan dia boleh bantu kita. Bukan salah cerita pergi cerita tentera bawang habislah. Ya. Cerita pada orang yang tepat ya. Sebab semua orang boleh dengar tapi tak semua boleh bantu. Kan? Dan okey, terima kasih. Ada lagi okey. Okey, buat semua penonton jangan lupa untuk teruskan ya bersama Cik Najwa hari untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan yang mana ada yang kita tak perolehi ya di kalangan kita. Tapi insyaAllah dengan mengikuti ya program Cik Najah hari kita apa ni boleh apa ni berkongsi ya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan mungkin kalau ada cadangan, sekiranya ada cadangan boleh ya bagi komen ya pada apa ni kita punya list, apa ni komen di apa di YouTube. Okay, mungkin kat situ boleh beri cadangan nak tajuk apa kan, supaya kita pun boleh cari siapakah apa ni kita boleh apa ni jemput siapakah orang yang boleh kita berkongsi ya untuk seterusnya. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Cikgu Wan ya. Cik Najah hari sentiasa berusaha untuk berkongsi ilmu dengan pakar-pakar yang kita boleh dapat ya dari usaha kita bersama. Okey, terima kasih kepada tetamu jemputan kita pada malam ini atas perkongsian yang sangat menarik ya dan bersemangat kan. Baik, hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tahniah diucapkan kepada semua yang setia ya bersama program kita pada malam ini dari awal hingga ke saat ini. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran. Link sijil sudah pun diberi pada live chat. Anda boleh mengisi borang ya untuk menjana sijil. Anak-anak didik yang dikasihi dan para penonton sekalian, sekiranya merasakan perkongsian pada malam ini memberi manfaat buat semua, bagi yang belum like dan subscribe, bolehlah berbuat demikian dengan menekan butang tersebut ya. Okey, jangan lupa share dengan rakan dan kenalan semua. Sila layari www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma ini. Anda juga boleh vote cikgu-cikgu kegemaran anda di portal ini. Jom kongsikan portal AYU ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Juga diingatkan, semua kelas online percuma dan program khas ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal AYU. So boleh tengok di portal AYU. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas dan program-program khas yang dijalankan. Ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma, insyaAllah. Okey, menuntut ilmu tak kira masa untuk bekalan sepanjang kehidupan. Andai kata tersilap patah bicara, kemaafan jua kami mohonkan. Yang baik datangnya daripada Allah SWT dan sebarang kekurangan datang dari kelemah diri saya sendiri. Sekian, sehingga bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama dalam program Cakna Jauhari. I care, I share, Cakna Belaka. Jauhari Gemilang, Tonggak Negara Terbilang. Salam hormat, jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih Dr. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU
untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.